Thank you.
Thank you.
Thank you.
Baik teman-teman, baik sekarang. Baik sekarang kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Bapak Dr. Hamsu Kadrian SPTHTKLKMKES. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Bapak Dr. Arfi Samsud SPKM MSIMAT. Yang terhormat, Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Ibu Dr. Yayu Andayani MSI. Yang kami hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Ibu Apoteker Siti Rahmatul Aini S.Farm MSc. Yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Saudara Muhammad Robi Rizki. Yang kami hormati, pemateri dan juga moderator yang akan mengisi acara pada pagi hari ini, yang kami banggakan seluruh panitia Disnatalis Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dan juga yang kami cintai seluruh teman-teman, alumni serta keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dayang Murah yang akan memandu acara Disnatalis Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, ketujuh di pagi hari yang cerah ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita dapat hadir pada hari Sabtu 29 April 2021 bertempat di Room Zoom Meeting dalam rangkaian acara Disnatalis Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang ke-7 tahun. Dengan pastinya untuk acara di pagi hari ini mengusung tema Being a Pharmacist as the Daffodils that Bloom in Spring, diharapkan acara ini dapat membawa keberkahan dan juga kejayaan untuk kita semua. Terlebih lagi untuk program studi farmasi yang sudah menginjak umur ke-7 tahun, yang pastinya harapan kita untuk tetap bisa terus melebarkan sayapnya, menghasilkan banyak kehormatan dan juga penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Terima kasih juga, tidak lupa kami ucapkan kepada sponsor kita yang sudah membantu acara kita di pagi hari ini, yaitu untuk dari Sankara Clothing dan juga SCP Creative Studio. Para tamu undangan dan peserta yang kami hormati, sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan beberapa susunan acara Disnatalis Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan himne Universitas Mataram. Pembacaan doa. Sambutan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Sambutan oleh Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Sambutan oleh Ketua Himpunan Pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, lalu sambutan oleh Ketua Disnatalis Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, lalu dilanjutkan untuk talk show dengan tema What's Next After Bachelor Degree Farmasi, dan yang terakhir penutup. Demikianlah susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga himne Universitas Mataram yang akan dipandu oleh Saudari Baik Bismiranti Haris. Untuk hadirin, dimohon bersiap. Kepada Saudari Baik Bismiranti Haris, dipersilakan.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Baik Dismiranti Haris. Hadirin dimohon bersiap kembali. Para tamu undangan dan peserta yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Syah Maulad. Kepada Saudara Muhammad Syah Maulad, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Syah Maulad. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Arfi Samsyon, SPKF MSI Med, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bu Kaprodi Prodi Farmasi beserta sekretaris prodi, yang saya hormati para pembicara. Saya lihat ini ada alumni kita juga nih. Jadi alhamdulillah pembicara yang merupakan alumni dari Prodi Farmasi berkesempatan untuk hadir pada acara pagi hari ini. Ananda, seluruhnya yang telah hadir di Zoom meeting ini, yang seluruhnya saya banggakan, yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini. Prodi Farmasi menyelenggarakan ulang tahunnya yang ke-7.
Jadi kesempatan pertama saya menyampaikan selamat kepada Buka Prodi beserta jajarannya dan tentunya yang paling berbahagia adalah Ananda sekalian. 7 tahun adalah usia yang masih belia untuk ukuran sebuah institusi, namun dalam perjalanannya saya mengikuti bahwa Prodi Farmasi ini telah berprestasi, baik itu prestasi yang ditorehkan oleh institusi Prodi Farmasi yang saat ini terakreditasi B, maupun prestasi yang sudah dicetuskan dan dihasilkan oleh para mahasiswa. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Prodi Farmasi. Usia 7 tahun, mereka sudah akreditasi B. Ya. Kalau di PSPD, dari berdiri 2003, akreditasi B-nya sekitar tahun 2012. Jadi ternyata Prodi Farmasi lebih cepat untuk meraih akreditasi B. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan, tentunya dengan kerjasama kita semua, Prodi Farmasi dapat meningkat akreditasinya menjadi akreditasi A atau akreditasi unggul. Hadirin sekalian yang kami hormati, seharusnya Bapak Dekan yang akan memberikan sambutan pada acara yang terhormat ini, namun beliau pada saat yang bersamaan juga mengikuti Munas IKA, Ikatan Alumni Universitas Mataram, Musyawarah Nasional. Nah, ini juga akan sangat baik ya, anak-anak sekalian, para alumni yang kemudian ya memberikan sharing datang pulang kampung ya ke prodinya masing-masing untuk memberikan semangat kepada juniornya, kepada adik-adiknya bagaimana menapak karir setelah lulus dari prodi masing-masing. Ini akan nyambung dengan tema pada pagi hari ini, apa yang akan Anda lakukan setelah lulus di prodi farmasi. Ananda sekalian, Bapak Dekan berpesan beberapa hal yang harus saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, bahwa kesempatan untuk berkarir setelah selesai dari prodi farmasi ini luar biasa terbentang luas di depan kita. Ya, Ananda yang memiliki passion di bidang klinik, Anda bisa melanjutkan pendidikannya ke program studi apoteker. Menjadi seorang klinisi, ya, menjadi seorang tenaga kesehatan bersama-sama dengan dokter akan berjuang bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini bagi Anda yang punya passion sebagai seorang klinisi, ya. Namun ternyata tidak semuanya berniat menjadi seorang apoteker. Peluang itu masih terbentang luas. Kalau mau mengajar, ya, suka mengajar, pilihlah S2. S2 itu banyak sekali ya, S2 magister biomedis, S2 farmasi baik di dalam maupun luar negeri yang terbuka luas peluang Anda untuk melanjutkan studi S2-nya ya. Anda kemudian setelah selesai S2 bisa pulang untuk mengajar di institusi-institusi pendidikan farmasi ya. Kemudian Anda sekalian, kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang wirausahawan ya, entrepreneurs ya, Anda terbuka luas peluangnya. Anda bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya untuk mendirikan sebuah usaha. Baik itu usaha yang punya kaitan dengan profesi seorang farmasis maupun di luar farmasis. Jadi masih banyak terbentang luas peluang untuk berkarir setelah Anda lulus di prodi farmasi ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa pilihan-pilihan itu harus dipunyai oleh seorang mahasiswa sejak dia mahasiswa sudah mengasah dirinya dengan baik. Ya. Sejak mahasiswa dia sudah mengasah
kemampuannya, baik itu kemampuan akademik maupun yang soft skill. Ya, kalau misalnya untuk akademis tentunya tidak bisa terbantahkan, harus belajar kuncinya. Jadi kalau tidak belajar ya tidak bisa mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian untuk mengasah soft skill, anak-anak sekalian, ada banyak ormawa yang tersebar baik di tingkat prodi sampai ke tingkat universitas yang bisa kalian pakai untuk mengasah soft skill dalam hal organisasi dan bekerja sama. Kemudian juga pesan saya bahwa mulai sekarang jangan hanya berharap akan menjadi seorang pegawai negeri misalnya ya. Oleh karena itu, sekarang ini di universitas sedang dikembangkan inkubasi-inkubator yang untuk mengembangkan wirausahawan muda ya. Apakah orang kesehatan bisa? Bisa ya. Usaha menjadi seorang pengusaha itu bisa kita lakukan dimanapun kita berada, baik itu dalam lingkup kesehatan maupun di luar lingkup kesehatan. Itu anak-anak sekalian. Kemudian terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa ke depan dalam jangka pendek dan menengah, insya Allah Fakultas Kedokteran akan akan berjuang untuk mempertahankan akreditasi B untuk prodi farmasi, dan mudah-mudahan untuk Fakultas Kedokteran akan tetap terakreditasi A. Kemudian jangka pendeknya juga mohon kerjasama dari Sivitas Akademika di prodi farmasi bahwa kami sedang berikhtiar untuk mendirikan prodi apoteker. Mudah-mudahan Ananda nanti kalau di tahun 2022 nanti tidak perlu ke Jawa untuk melanjutkan studi profesi apoteker. Kemudian juga kami sedang berikhtiar untuk mendirikan S2 Magister Kesehatan. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa Ananda tekuni ketika selesai di prodi farmasi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Ananda sekalian, selamat Dies Natalis Prodi Farmasi ke-7. Semoga Prodi Farmasi jaya selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Arfi Samsyud, SPKF, MSI Med, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram atas harapan-harapan dan juga sambutan-sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Disnatalis Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Untuk itu kami persilahkan untuk Rahula Fija, kepada Saudara Rahula Fija dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Bapak Dr. Hamsu Kadrian, SPTHT, KLK, MKES, yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Dr. Arfi Syamsun, SPKF, MSI Med, yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Ibu Dr. Yayu Andayani, MSI. Kemudian yang kami hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Ibu Apoteker Siti Rahmatul Aini, SF, MSC. Dan yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Saudara Muhammad Robi Rizki. Dan yang kami hormati pula pemateri serta moderator yang akan mengisi acara pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan seluruh panitia Dies serta peserta dari Dies Natalis pada hari ini. Pertama-tama, sebelumnya puji syukur saya panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya acara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebelumnya izinkan saya selaku Ketua Panitia dalam kegiatan Dies Natalis Farmasi FK Unram ke-7 pada hari ini untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka acara pada hari ini. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pembukaan yang dilaksanakan untuk merayakan hari jadi program studi farmasi FK Unram yang ke-7. Di mana yang kita ketahui usia 7 tahun merupakan usia yang masih tergolong muda atau masih baru, di mana pada usia yang masih muda ini diharapkan
mampu membawa program studi farmasi menjadi lebih baik lagi dalam hal akademik maupun non-akademik. Kemudian, walaupun kegiatan ini diadakan secara online, dikarenakan terkendala situasi pandemi COVID-19, tetapi harapan saya semoga acara tidak mengurangi esensi dari acara ini. Dan besar harapan saya untuk seluruh mahasiswa farmasi dari Universitas Mataram maupun peserta dari universitas lain agar tetap berantusias dalam mengikuti kegiatan hingga akhir acara. Akhir kalimat saya mewakili panitia memohon maaf kepada seluruh peserta baik dan pihak yang terlibat apabila dalam penyelenggaraan dan persiapan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan semoga dapat dijadikan pembelajaran bersama agar lebih baik ke depannya. Selamat hari jadi yang ke-7 program studi farmasi FK Unram. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, selamat pagi Raula. Ya, terima kasih atas sambutannya kepada saudara Raula Tija selaku ketua Disnatalis Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara seremonial, yaitu ada pemotongan tumpeng sebagai bentuk simbolis rasa syukur kita atas sudah menginjaknya umur dari program studi farmasi kita yang ke-7 tahun. Jadi diharapkan untuk Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran, Ketua Disnatalis Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dan juga Bendahara Umum dan juga Sekretaris dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram untuk dapat melakukan pemotongan tumpeng. Jadi banyak sekali ya harapan-harapan untuk program studi kita tercinta ini yang pastinya diharapkan untuk program studi ini bisa lebih maju dan juga jaya lagi. Ya, mungkin sebelum itu saya akan memberikan aba-aba ya untuk pemotongan tumpengnya. Jadi ini sebagai rasa simbolis kita, rasa syukur kita untuk sudah menginjaknya program studi farmasi ke-7 tahun. Mungkin bisa langsung saja. 3. Sudah siap? Oke, 3, satu mundur ya, 3, 2, 1, selamat ulang tahun program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang ke-7 tahun. Ya, semoga banyak sekali harapan-harapan yang akan kita dapatkan di tahun-tahun berikutnya dan semoga tahun ini semakin jaya lagi. Ya, oke. Terima kasih untuk Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan juga Ketua Disnatalis dan beserta jajarannya. Oke, meriah sekali ya kelihatannya. Kasihan tumpengnya. Oke. Baik, terima kasih untuk para tamu undangan dan juga jajarannya. Oke, masih lanjut ya. Ya. Oke, dengan sudah adanya pembukaan, dengan sudah adanya pemotongan tumpeng,
sebagai rasa syukur kita dengan ini untuk pembukaan rangkaian Dis Natalis sudah resmi dibuka dan semoga program studi farmasi semakin jaya lagi ke depannya ya. Jadi untuk rangkaian-rangkaian Dis mulai dari Farmasi Cup dan juga bakal ada closing ceremony ya. Nanti kita bakal tunggu sama-sama untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik, untuk para tamu undangan diharapkan duduk kembali ke tempat yang sudah disediakan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pastinya acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama yang tidak kalah menarik juga yaitu talk show dengan tema What Next After Bachelor Degree Farmasi yang pastinya akan diisi oleh alumni-alumni kita yang sangat luar biasa yaitu ada dari Kakak Arif Setiawansyah S.Farm, ada dari Kak Dewi Setianingsih S.Farm, lalu ada juga dari apoteker Nadia Arianita Turisia S.Farm. Yang pastinya ini merupakan alumni-alumni kebanggaan. Dan talk show ini juga akan dipandu oleh moderator kita, yaitu rekan saya sendiri, yaitu Baik Nabila Alivia Hairani. Yang mungkin bisa sedikit saya jelaskan, saya perkenalkan untuk moderator kita di pagi hari ini. Jadi untuk moderator kita di pagi hari ini, yaitu Baik Nabila Alivia Hairani, yang menempuh pendidikan formal program pendidikan khusus KMMI Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri pada tahun 2013 sampai 2019, lalu melanjutkan studi di program studi farmasi S1 Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dari tahun 2019 sampai sekarang. Lalu untuk prestasi yang pernah dilalui, yaitu sebagai juara 2, Musabakah Kirotil Kutub Cabang Akhlak pada tahun 2017, lalu menjadi first runner-up nasional Versity Argument Debating Championship oleh Universitas Mataram pada tahun 2019, lalu sebagai 7 best speaker nasional Versity Argument Debating Championship oleh Universitas Mataram pada tahun 2019, lalu memenangi juara 2 Lomba Poster Ilmiah Nasional Pharmaceutical Competition oleh Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Lalu sebagai awardee YBM BRI Bright Scholarship Batch ke-5 pada tahun 2020 sampai 2023. Lalu untuk organisasi dan proyek yang sudah dilalui, yang sudah didapatkan oleh rekan saya Nabila, yaitu sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram pada tahun 2021, itu sebagai staf divisi Kajian Kedokteran Islam dan juga Advokasi SKI Asyifa FK Undram Universitas Mataram pada tahun 2021, lalu sebagai pengajar di Rumah Belajar Reduksi Rumah Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Baitul Ma'al Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022. Lalu sebagai Divisi Hubungan Masyarakat Musyawarah Wilayah dan Regional Pharmaceutical Leadership Forum Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur pada tahun 2020. Dan yang terakhir sebagai Delegasi Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram pada Rapat Kerja Wilayah Isma Farsi Batara Jatim pada tahun 2021 di Universitas Negeri Jember. Ya, jadi pastinya sudah banyak sekali pengalaman organisasi dan juga prestasi yang sudah ditempuh oleh rekan saya ya. Yang pastinya saya sangat bangga memiliki rekan seperti Nabila. Ya, jadi untuk itu langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita sama-sama menyaksikan untuk talk show dengan tema What's Next After Bachelor Degree Farmasi yang pastinya akan dipandu oleh Baik Nabila Alivia Harani. Kepadanya saya persilahkan.
Mohon maaf teman-teman, sebelumnya mungkin kita bisa menunggu sebentar karena salah satu pemateri masih ada yang terkendala ketika ingin join Zoom. Mungkin mohon ditunggu sebentar, Nggih. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat memandu acara talk show dalam rangka Dies Natalis Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang ke-7 dengan tema What's Next After Bachelor Degree of Pharmacy. Nah teman-teman, pada pagi hari ini bersama saya dan 3 kakak pemateri yaitu alumni dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yaitu Kak Arief Setiawan Syah S-Farm, Kak Dewi Septianingsih S-Farm, dan Kak Apoteker Nadia Turisia S-Farm. Mungkin sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari 3 orang pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, jadi pemateri pertama kita pada pagi hari ini adalah Kak Arief Setiawan Syah S-Farm. Beliau merupakan alumni dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang lulus pada tahun 2019. Kemudian sekarang beliau sedang menempuh pendidikan master di Institut Teknologi Bandung dengan konsentrasi Natural Product Drug Discovery and Development. Yang perlu diketahui, Kak Arief merupakan awardee dari beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan untuk pendidikan masternya. Kak Arief ini berpengalaman sebagai wakil ketua dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sejak Agustus 2014 hingga November 2016. Selain itu, Kak Arief aktif menjadi asisten praktikum di Laboratorium Farmasi Universitas Mataram yang mengampu berbagai macam mata kuliah seperti farmasetika, farmasi fisika, dan analisis farmasi, dan masih banyak lagi. Kemudian teman-teman, Kak Arief ini aktif menjadi asisten riset di Laboratorium Farmasi Universitas Mataram dengan salah satu judul riset yaitu aktivitas antibakteri Acinetobacter terhadap Streptococcus mutans. Adapun untuk achievement dari Kak Arief sendiri, Kak Arief merupakan juara 2 lomba poster pada National Pharmaceutical Seminar Event dan Kak Arief menjadi presenter terbaik ketiga pada presentasi oral paper di Seminar Nasional Kesehatan Politeknik Medika Farmahusada. Untuk professional experience dari Kak Arief sendiri, Kak Arief berpengalaman menjadi tenaga teknik kefarmasian di Apotek Citra Medica sejak 2016 hingga 2020. Mungkin sekian CV dari Kak Arief yang sangat luar biasa. Kita lanjut ke CV dari pemateri selanjutnya, yaitu CV dari Kak Nadia Arianita Turisia. CV dari Kak Nadia Arianita Turisia. Oke, jadi di sini pemateri kedua kita ada Kak Apoteker Nadia Arianita Turisia S-Farm. Beliau merupakan alumni dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang lulus pada tahun 2019. Nah, Kak
Kak Nadia ini melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidik profesi apoteker di Universitas Setia Budi yang lulus pada tahun 2021. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Kak Nadia ini lulus sebagai lulusan terbaik dari program studi pendidik profesi apoteker dari Universitas Setia Budi. Adapun untuk pengalaman organisasi dari Kak Nadia pernah menjabat sebagai sekretaris dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Beliau juga aktif sebagai Indonesian Young Pharmacist Group sebagai anggota pada tahun 2021 dan pernah menjadi sekretaris dari Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Mataram. Adapun prestasi dari Kak Nadia Arianita Turisia, Kak Nadia pernah meraih medali perak pada lomba aplikasi bioteknologi yang diadakan oleh Universitas Teknologi Sumbawa dan pernah lulus esai Parade Cinta Tanah Air 2018 yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Kak Nadia juga pernah lulus pendanaan Pekan Karya Ilmiah atau PKM pada tahun 2019 yang didanai oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Kemudian untuk pengalaman kepanitiaan dari Kak Nadia pernah menjadi penanggung jawab kestari atau koordinator kestari pada National Pharmaceutical Seminar Event atau NPSE. Kemudian beliau pernah menjadi bendahara pada webinar Interprofessional Education, Peran Farmasis dalam Kesehatan Mental, dan menjadi sekretaris pada webinar 1.0 Sehat via Sue Medikasi Herbal di Era New Normal atau Spiral pada tahun 2020. Di sini Kak Nadia punya banyak sekali pengalaman untuk menjadi asisten praktikum di Laboratorium Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Di antaranya menjadi asisten pada praktikum kimia analisis, praktikum biokimia, praktikum kimia klinik, dan praktikum formulasi dan teknologi sediaan. Mungkin kita beralih ke CV materi ketiga, karena tadi saya sudah membacakan CV dari Kak Nadia yang sangat-sangat luar biasa, tidak kalah luar biasa. Kemudian kita beralih ke CV materi ketiga, yaitu Kak Dewi Septianingsih. Kak Dewi Septianingsih S.Farm adalah alumni dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang lulus pada tahun 2020. Kak Dewi pernah menjabat sebagai ketua panitia pada seminar nasional Pharmaceutical Seminar Event yang diadakan oleh program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Kak Dewi menerima beasiswa PPA pada tahun 2017 dan sebagai awardee dari Jarum Beasiswa Plus pada tahun 2018-2019. Kak Dewi juga aktif sebagai pembicara dan pemateri dalam berbagai konferensi juga seminar yang diadakan oleh berbagai lembaga, salah satunya sebagai presenter di International Conference Science and Technology 2020. Kemudian, untuk riwayat organisasi dari Kak Dewi pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Eksternal dari BEMKM FK Undram 2019 dan sebagai Himpunan Mahasiswa sebagai Kepala Departemen Humas Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Seperti Kak Arif dan Kak Nadia tadi, Kak Dewi juga berpengalaman sebagai asisten praktikum pada berbagai mata kuliah seperti kimia analisis dan kimia organik dan berpengalaman sebagai asisten apoteker pada Apotek Sari Farma sejak Maret hingga Mei 2021. Mungkin sekian CV dari pemateri ketiga kita, yaitu Kak Dewi Septianingsih yang sangat luar biasa. Selanjutnya, mungkin kita sapa terlebih dahulu kakak-kakak pemateri yang merupakan alumni kebanggaan dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Di sini telah join Kak Arif Setiawan Syah S.Farm, Kak Apoteker Nadia Arianita Turisia S.Farm, dan Kak Dewi Septianingsih S.Farm. Mungkin bisa di spotlight. Oke Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing sama kita pagi ini Kak. Selamat pagi Kak, apa kabar?
Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, Nabila. Halo, selamat pagi. Halo, Kak Dewi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih. Halo, Kak Nadia. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, sehat. Sebelumnya, saya boleh menyapa dosen-dosen saya tercinta dulu, belum? Oh, enggak, Kak. Silakan. Iya. Selamat pagi, Pak Iman, Bu Yayu. Selamat pagi, Pak, Bu Yayu. Izin, Pak. Pagi. Oke, teman-teman. Sebelum berbicara lebih lanjut, mungkin kita bakal memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom secara langsung dengan menuliskan nama underscore instansi underscore pertanyaan. Nanti mungkin untuk teman-teman yang terpilih bisa menyampaikan pertanyaannya langsung di dalam Zoom. Nah, di sini kami memiliki hadiah surprise untuk teman-teman yang aktif dalam acara talk show kita di pagi hari ini, yang akan nanti diumumkan di akhir acara, teman-teman. Nah, mungkin kita langsung saja berbincang-bincang dengan kakak-kakak pemateri. Sebelumnya, Kak, masalah pengangguran ini kan masih menjadi problema umum yang kasusnya terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, terakhir saya baca, Badan Pusat Statistik sendiri merilis data bahwa tingkat pengangguran dari jenjang sarjana itu sendiri meningkat 25% pada tahun 2019, Kak. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan pengangguran dari jenjang SMA, dari jenjang sekolah menengah atas, Kak. Nah, kalau dari sini kan kita bisa melihat banyak sekali faktor yang menyebabkan pengangguran itu semakin bertambah setelah graduate dari S1 istilahnya, Kak. Salah satunya mungkin banyak dari kita, dari alumni S1 mungkin yang bingung apa sih yang harus dilakukan setelah mereka menempuh dan menyempurnakan pendidikan mereka di S1. Mungkin di sini kita bakal berbincang lebih lanjut tentang step-step apa yang bisa kita pilih atau opsi-opsi apa yang bisa kita pilih nantinya setelah kami menyempurnakan pendidikan kami di S1 Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Mungkin pertanyaan pertama, Kak, di tengah pandemi saat ini, kesibukan-kesibukan dari kakak-kakak sendiri sekarang apa, Kak? Mungkin bisa dijawab dari Kak Arif dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi saya sempat live Zoom, mohon maaf, dan saya belum sempat menyapa Bapak Ibu dan semua. Selamat pagi, Pak Iman, Bu Yayu, Bu Aini, dan Bapak Ibu dosen yang lain. Terima kasih sudah berkenan untuk mengundang kami sebagai pemateri pada acara hari ini. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, saat ini saya sedang sibuk kuliah S2 saya di ITB, dan saat ini saya sedang mengerjakan tesis saya. Berarti kuliahnya masih sistem online gih, Kak? Untuk saat ini masih, tapi untuk semester depan direncanakan akan dilaksanakan secara offline. Oh, baik, Kak. Semangat untuk tesisnya, Kak. Selanjutnya mungkin Kak Dewi, kesibukannya sekarang sedang apa, Kak? Terima kasih atas pertanyaannya. Nabila ya namanya moderatornya. Iya, Kak. Nabila. Ya. Untuk saat ini, kalau saya sendiri, kemarin memang sempat mencoba untuk bekerja ya sebagai asisten apoteker. Tapi semenjak minggu kedua Mei kemarin, itu karena mau mempersiapkan untuk lanjut kuliah apotekernya, karena sekarang kan sudah mulai musim untuk pendaftarannya. Nah, jadi kemarin memutuskan untuk resign, jadi sekarang kesibukannya lebih fokus untuk mempersiapkan ujian masuk apotekernya, begitu. Terima kasih, Kak Dewi. Semangat untuk ujian masuk apotekernya, Kak. Selanjutnya untuk Kak Nadia, bagaimana, apa kabar, Kak? Bagaimana kesibukannya sekarang? Oke, Nabila. Sekarang kesibukannya lebih ke administrasi mutasi ya. Jadi mutasi dari Jawa Tengah. Mutasi kalau apoteker tuh ada bahasanya mutasi. Jadi perpindahan dari keanggotaan Jawa Tengah ke Mataram gitu. Jadi lebih sibuk ke administrasi. Masih sibuk. Oh, keren, Kak. Keren.
Nah, teman-teman, di sini jadinya kita bisa lihat, di sini kita punya 3 alumni yang berbeda, yang punya kesibukan berbeda-beda. Kak Dewi yang sedang mempersiapkan menuju ke ujian masuk prodi apotekernya, yang sebelumnya sempat menjadi asisten apoteker di suatu apotek, kemudian ada Kak Nadia yang telah menamatkan apotekernya, kemudian ada Kak Arif yang sedang menyelesaikan tesisnya untuk master degree di ITB. Nah, teman-teman, mungkin dari kita juga kita sedikit agak bingung, Kak, karena kita mikir sebenarnya apa sih yang membedakan kalau seandainya saya ambil apoteker, apa yang beda? Kalau seandainya saya memilih untuk jadi asisten praktikum, apa yang membedakan? Dan apa yang membedakan kalau seandainya saya ambil master dulu? Mungkin bisa dijawab mulai dari Kak Dewi dulu deh. Oke, jadi tadi kalau apa sih yang membedakan gitu ya kalau seandainya mau bekerja langsung setelah lulus S1 atau lanjut dulu apoteker, begitu mungkin ya pertanyaannya. Iya, Kak. Oke, nah jadi sebenarnya kalau di kita setelah lulus S1 itu kita memang punya kesempatan untuk bisa mulai langsung bekerja. Nah misal untuk posisi pekerjaannya sendiri seperti yang kayak saya sempat lakukan itu bisa menjadi asisten apoteker atau sebutannya bisa tenaga teknis kefarmasian, itu artinya sama. Nah cuman yang membedakan kalau dengan profesi apoteker atau yang sudah apoteker seperti Kak Nadia itu pastinya seperti job desk, kemudian kewenangannya itu juga berbeda. Karena kan kita S1 farmasi belum melakukan praktik kerja ya. Nah, jadi mungkin kalau di dunia kerjanya itu yang berbeda. Kalau kita asisten apoteker hanya menjalankan seperti apa yang diminta sama apotekernya, misalnya kayak memberikan obat atau sedikit melakukan konsultasi gitu. Sedangkan kalau apotekernya itu lebih banyak misalnya lebih memberikan konsultasi keluhan pasiennya secara lebih detail gitu sih perbedaannya kalau menurut saya. Terima kasih Kak atas penjabaran sedikit mengenai asisten apoteker. Mungkin selanjutnya kalau tadi kita sudah berbincang tentang pilihan opsi asisten apoteker setelah S1 farmasi, mungkin sekarang kita bisa berdiskusi atau mendengarkan sedikit deskripsi tentang apoteker, Kak. Mungkin dari Kak Nadia yang sudah menamatkan pendidikannya di program studi pendidikan apoteker. Silakan Kak. Oke, Nabila. Jadi maksudnya sebagai seorang apoteker harusnya bagaimana gitu ya? Maksudnya ya, jadi apoteker perbedaannya dari S1 menjadi apoteker gitu. Perbedaannya adalah tanggung jawabnya ya. Dulu saat S1 itu kayak apa yang diberikan, oke okay, kita lakukan nih apa yang diberikan. Kita kerjakan, kita cari. Misalnya kalau ini harus dicari ya, disuruh gitu. Ini dicari ya gitu, kita kerjakan. Tapi kalau apoteker karena udah profesinya jadi ahlinya harus profesional ya, jadi sebelum diminta pun kita harusnya cari gitu, jadi lebih ke peka sih bahasanya. Jadi ini misalkan ada isu-isu baru nih, jadi ya udah tanpa disuruh pun kita harus cari, apalagi terkait dengan obat ya kayak gitu, udah harus cari nih seperti itu. Ke tanggung jawabnya sih, jadi tanggung jawabnya udah beda gitu dari S-Farm-nya ke apotekernya, lebih ke tanggung jawabnya seperti itu. Di pendidikannya pun dalam kelas pun udah beda cara apa namanya penyampaiannya dan sebagainya. Itu perbedaannya. Ketanggung jawab ya. Terima kasih Kak Nadia. Jadi sekarang kita sudah punya insight baru nih tentang apoteker tadi. Nah, mungkin untuk yang terakhir ini tentang deskripsi sedikit mungkin tentang opsi untuk master gitu Kak. Jadi Kak Arif mungkin silakan Kak. Kalau untuk pendidikan master sendiri ataupun S2 itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya dari pendidikan-pendidikan lain, tapi di S2 itu kita dituntut untuk menjadi akademisi lebih lanjut setelahnya nanti. Kita dituntut untuk menjadi peneliti, dan kita dituntut untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan pendidikan dan teknologi. Mungkin lebih ke sana arahnya kalau untuk S2, dan tetap saja jatuhnya, meskipun pendidikan kita sudah S2, namun kalau kita belum mengambil program profesi apoteker, maka jatuhnya ketika kita ingin bekerja di pelayanan, kita itu jatuhnya tetap akan jadi asisten apoteker ataupun tenaga teknis. Jadi diharapkan bagi adik-adik semua, apabila ingin terjun ke dunia pelayanan, diharapkan sebaiknya kita itu harus memprioritaskan program profesi apoteker untuk
studi akhir kita. Setinggi apapun studi kita, baik itu jenjangnya master ataupun doktor, tapi ketika kita belum menempuh pendidikan profesi apoteker, maka jatuhnya kita akan tetap menjadi tenaga teknis kefarmasian. Wah, terima kasih Kak Arief atas deskripsi singkat mengenai program master, Kak. Selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan kedua, Kak. Saya izin bertanya, kan kakak-kakak ini dalam memilih opsi apakah ingin melanjutkan ke apoteker, ingin melanjutkan ke pendidikan master, ataupun ingin magang mungkin istilahnya dulu, pasti punya pertimbangan tersendiri kan, Kak. Mungkin boleh kita dibagi sedikit apa sih pertimbangan-pertimbangan sehingga akhirnya kakak memilih untuk jadi masuk ke program studi apoteker mungkin, atau masuk ke master atau magang dulu begitu, Kak. Mungkin bisa jawab dari Kak Arief dulu. Mungkin ada pilihan prioritasnya ya kalau menurut saya. Jadi sebisa mungkin kita setelah selesai S1, kita prioritaskan dulu bahwa kita nanti harus melanjutkan pendidikan ke tingkat profesi. Namun di sini tidak semerta-merta kita langsung memilih, wah kita harus ngambil program profesi nih. Tapi kita lihat lagi kondisi saat ini, apakah kita bisa ataupun kondisi keuangan kita itu mampu untuk menempuh pendidikan profesi apoteker tersebut. Karena kita tahu semua bahwa pendidikan profesi apoteker itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jadi dari sana kita bisa kira-kira nih, ah, kondisi kalau kondisi keuangan kita seperti ini, kira-kira mampu nggak ya kita untuk melanjutkan apoteker. Nah, ketika kita tidak memiliki kemampuan dalam hal finansial tersebut, maka muncul opsi kedua, apakah kita mau bekerja dulu atau mau tetap melanjutkan studi namun ke jenjang pendidikan magister. Nah, di sini muncul opsi untuk pendidikan magister sendiri kan sekarang sudah banyak beasiswa ya. Jadi kita bisa dengan mengikuti beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia, itu kita bisa melanjutkan studi tanpa mengeluarkan biaya dari kantong sendiri gitu maksudnya. Jadi kita bisa kuliah S2 gratis tanpa mengeluarkan biaya semester pun. Sedangkan opsi yang lain itu dengan bekerja. Dengan bekerja kita bisa setidaknya mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di S1, meskipun agak sedikit berbeda ya, karena orientasi S1 itu lebih ke pendidikan apoteker maupun S2. Sedangkan untuk terjun ke dunia pelayanan kesehatan, untuk menjadi tenaga teknis itu, untuk S1 sendiri masih kurang dari segi prakteknya ataupun tingkat kurikulum pendidikannya itu sudah berbeda. Namun setahu saya untuk program studi farmasi UNRAM dari hari ke hari itu kurikulumnya semakin diperbaiki gitu, makin lebih baik dari makin hari. Jadi yang pertama itu kita prioritaskan dulu untuk program profesi apoteker, kemudian ketika kita tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan program atau program apoteker, maka ada muncul opsi kedua, yaitu entah bekerja ataupun melanjutkan studi ke jenjang magister dengan menggunakan beasiswa. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Wah, luar biasa sekali ya Kak, untuk pengalaman dapat beasiswa sehingga bisa melanjutkan S2. Semoga nanti teman-teman di sini ada yang bisa seperti Kak Arief, bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang master. Nah, mungkin untuk selanjutnya mungkin kita bisa nanya ke Kak Dewi, mungkin Kak Dewi pertimbangannya apa aja sehingga Kak Dewi itu mantep untuk magang dulu waktu setelah lulus dari program studi farmasi gitu Kak. Soalnya kan banyak alumni-alumni kita yang bingung habis dari program studi farmasi kita harus ngapain gitu. Sekarang Kak Dewi sendiri pertimbangannya apa? Oke, okay. Nah mungkin tadi sempat dijelasin sedikit sama Kak Arief ya, kalau nanti setelah lulus S1 ada opsi apa aja gitu yang bisa diambil. Yang pertama mungkin bisa langsung lanjut apoteker seperti Kak Nadia,
Kemudian yang kedua, misalnya bisa langsung bekerja mungkin seperti saya, atau bisa juga mencari beasiswa untuk S2 seperti yang Kak Arief pilih gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya setelah lulus S1 kemarin, pertimbangannya sebenarnya ingin langsung lanjut apoteker seperti Kak Nadia begitu. Nah, cuman karena pada saat setelah lulus itu memang pada saat mencari kuliah apoteker itu memang tidak semudah seperti yang kita pikirkan gitu ya. Banyak yang perlu dipersiapkan, baik itu dari segi finansial, baik dari segi materi juga kan, karena ada ujian masuknya seperti itu. Jadi karena mungkin kondisi yang belum mendukung juga, jadi sehingga pada saat waktunya masih menunggu pendaftaran, kan kemarin sempat ada waktu kosong selama menunggu. Nah, jadi saya memutuskan untuk mengisi waktunya itu, kenapa nggak dipakai untuk bekerja aja gitu. Jadi mau cobain dunia pekerjaan itu seperti apa gitu sih sebenarnya pertimbangannya. Terima kasih Kak Dewi sudah berbagi sedikit tentang magang. Apa aja sih yang sebenarnya kenapa Kak Dewi memilih magang sebelum melanjutkan ke profesi apoteker, Kak. Keren banget. Selanjutnya kita ke Kak Nadia. Mungkin kita Kak Nadia bisa cerita dikit pertimbangan apa sih yang menyebabkan Kak Nadia tuh mantap untuk ngambil profesi apoteker langsung setelah setelah dari farmasi Unram, Kak. Jadi pertama pertimbangan itu saat itu saya semester akhir ya, ini sedikit cerita dulu. Pertimbangan saat itu saya langsung bicara sama salah satu dosen saya cerita ke depannya bagaimana, beliau ngasih gambaran bahwa memang saat itu apoteker peluangnya di NTP itu cukup besar gitu. Jadi saat itu mulai mikir bahwa, oh iya benar nih, kalau untuk bekerja kayaknya memang apoteker nih peluangnya besar nih di NTB, saat itu mikirnya gitu. Nah setelah lulus S1 pun masih bimbang, setelah padahal udah mantap nih, S1 pun masih bimbang setelah lulus. Itu udah coba daftar, udah coba untuk bekerja juga dengan ijazah S1, tapi memang belum beruntung gitu, nggak seberuntung Dewi langsung bisa bekerja gitu, nggak seberuntung Kak Arief juga yang langsung bisa gitu kan. Nah, karena saya juga punya teman-teman yang misi visinya sama, ya udah ayo kita coba apoteker gitu. Ya udah sama-sama belajar sama-sama. Yang kalau katanya Dewi tadi persiapannya cukup banyak, emang benar, dari belajar semua waktu semua terkuras untuk belajar untuk masuk ya. Nah jadi emang peluang paling utama yang saya kejar saat itu adalah peluang dalam hal pekerjaan. Jadi memang oke, mantap nih apoteker gitu, karena peluangnya gitu, seperti itu. Terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya mungkin kita beralih, Kak, tadi saya fokus ke CV dari kakak-kakak. Kakak-kakak di sini punya beragam pengalaman, banyak yang sudah menjadi asisten praktikum, banyak yang sudah bekerja di apotek. Kak Arief dan Kak Dewi kan pernah magang di apotek. Nah, itu saya ingin bertanya, Kak, segimana besar efeknya nanti ketika kita ingin mendaftar, mungkin kita ingin mendaftar beasiswa, mungkin kita ingin mendaftar di program studi pendidikan apoteker gitu, Kak. Seberapa, apakah itu menjadi suatu poin yang sangat penting untuk kita? Soalnya sekarang kan masih masa pandemi, Kak. Jadi untuk menjadi asisten dari praktikum itu masih diliburkan gitu, Kak. Jadi saya butuh insight apakah itu penting begitu, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Nadia dulu deh. Kalau menurut kakak pribadi gimana? Dalam melanjutkan studi ya? Gimana tadi pertanyaan? Apakah dilihat nanti waktu kita mau daftar di program studi apoteker atau kita mau daftar beasiswa nanti, apakah dilihat pengalaman-pengalaman kita jadi asisten, magang, dan kawan-kawan seberapa besar penilaiannya? Oke, saya akan jelaskan dari segi dari profesi apotekernya ya. Dari selama saya mendaftar untuk melanjutkan studi, dilihat ijazah, yang paling penting itu IPK. Karena beberapa kampus itu mematok IPK. Jadi yang IPK-nya, dilihat ada standar IPK tersendiri, kemudian kalau yang pengalaman itu mungkin lebih ke ini ya, lanjut magister untuk beasiswa ya, mungkin nanti bisa Kak Arief yang jelasin. Tapi kalau segi apotekernya dilihatnya dari IPK, karena memang beberapa universitas itu mematok IPK untuk eksternal, apalagi kita dari luar kampus ya, dari luar kampusnya mereka udah matok
IPK tinggi gitu. Misalnya standar 3,5 gitu. Seperti itu kalau yang untuk profesi apotekernya. Selebihnya usaha untuk tes tulis dan sebagainya. Terima kasih, Bio. Terima kasih, Kak Nadia. Mungkin selanjutnya dari Kak Arif untuk daftar beasiswa, mungkin atau untuk masternya bagaimana, Kak? Apakah dilihat pengalaman-pengalaman magang dan sebagainya? Jadi ada ini secara pengalaman pribadi ya. Jadi pada saat saya mengikuti seleksi beasiswa kemarin, memang pada saat proses pendaftaran itu kita dituntut, bukan dituntut, tapi kita memiliki kolom tersendiri untuk form terkait dengan jenis-jenis kegiatan yang sudah kita ikuti pada saat kita baik itu S1 maupun pada saat kita bekerja gitu kan. Nah, sebenarnya ada poin keunggulan untuk proses pendaftaran beasiswa ini terkait dengan pengalaman, baik itu pengalaman kerja ataupun pengalaman menjadi asisten ataupun pengalaman organisasi ataupun berkegiatan. Jadi di pihak LPDP sendiri ataupun rata-rata ya pemberi beasiswa itu tidak hanya melihat dari IPK. Jadi memang IPK itu penting, tapi tidak terlalu penting. Jadi IPK itu hanya untuk sebagai syarat administrasi saja. Jadi ketika kita mendaftar beasiswa, memang pihak beasiswa khususnya di sini saya akan memberikan sharing terkait LPDP. Jadi pihak LPDP itu memang mensyaratkan IPK untuk proses pendaftarannya, namun tidak menjadikan IPK itu adalah titik krusialnya. Jadi memang disyaratkan IPK, misalnya syarat IPK untuk beasiswa LPDP reguler itu program magister 3,0 kalau nggak salah. Nah, itu syarat untuk mendaftar. Ketika IPK kita udah di atas atau memenuhi syarat tersebut, ya udah kita bisa dikatakan memenuhi untuk pastinya salah satu. Nah, pengalaman dari individual yang mendaftar tersebut. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut, pihak LPDP itu bisa menilai kita bagaimana, apakah kita bisa bekerja sama, perkuliahan, ataupun proses bekerja, ataupun apakah kita sudah berkontribusi untuk masyarakat, baik itu mulai dari teman dekat maupun masyarakat secara umum. Jadi pengalaman ini memang sangat penting untuk mendaftar sebuah Jadi pengalaman, baik itu pengalaman kerja maupun pengalaman jadi set asisten ataupun asisten praktikum itu sangat penting dalam hal mendaftar beasiswa, khususnya untuk beasiswa PDP. Terima kasih Kak Arif atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa sih kompetensi atau skill-skill yang menurut Kakak harus dimiliki ketika seseorang sudah dinyatakan lulus dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dewi terlebih dahulu, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya, Nadila. Jadi mungkin setelah lulus S1 ya. Ini skill-nya untuk dunia kerja berarti ya? Maksudnya? Mungkin bisa skill-skill yang umumnya bisa dimiliki, mungkin bisa dari insight-nya Kak Dewi di dunia kerja kayak gimana. Kalau prospeknya misalnya setelah lulus S1 ingin langsung bekerja misalnya. Nah, kalau dari pengalaman saya setelah S1 kan itu biasanya posisinya sebagai TTK atau asisten apoteker begitu ya. Nah, skill yang umumnya harus dimiliki seorang sarjana farmasi kalau bekerja sebagai asisten apoteker dan TTK, kalau menurut saya itu yang pertama adalah tentunya kemampuan mengetahui tentang obat-obatan ya, misalnya ada obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, obat keras, seperti itu. Karena nanti kan di sebagai asisten apoteker atau TTK kan lebih banyak berinteraksi dalam hal pelayanan gitu kan, jadi harus mengetahui tentang informasi-informasi tentang obat-obatan. Nah, kemudian selain itu juga kemampuan organisasi juga diperlukan, misalnya kemampuan bekerja secara individu atau bekerja dalam tim, karena kan nanti sebagai kalau di dunia kerja kan kita tidak bekerja sendiri,
ada rekan kerja. Nah, nanti diperlukan juga kemampuan untuk bisa bekerja sama seperti itu. Terus juga misalnya kalau ada bekerja di apotek yang menerima resep, misalnya kan seperti waktu kita praktikum dulu di S1 itu ada kemampuan meracik, seperti itu membuat serbuk, puyer, seperti itu, atau krim, lotion, seperti itu. Jadi kemampuan seperti itu juga harus kita masih miliki gitu setelah lulus S1. Seperti itu sih kalau menurut saya. Terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Nadia, Kak. Jadi kompetensi atau skill-skill apa yang harus dimiliki ketika kita lulus dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram berdasarkan insight dari Kak Nadia sendiri? Oke, saya jelasin ya. Yang sebelumnya udah dijelasin tadi sama Dewi, kayak meracik itu harus ya. Terus kemampuan membaca resep juga harus. Kemampuan berkomunikasi juga itu penting banget. Tadi udah dijelasin tentang organisasi, itu juga termasuk komunikasi kan. Jadi misalkan ada resep yang tidak bisa kebaca, cara kita berkomunikasi dengan sesama kita, sama teman kita bagaimana, komunikasi kita dengan orang yang lebih tua bagaimana, seperti itu. Terus sebenarnya kemampuan komunikasi itu penting banget, komunikasi kita dengan pasien juga itu penting, gimana cara kita nyampaikan ke pasien gitu kan, dan tentu nggak mungkin kita menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah untuk pasien kan gitu. Itu kemampuan komunikasi, kemudian membaca resep, kemudian meracik juga, walaupun nanti di lapangan sendiri pun pasti nanti diajar cara meracik. Kemudian perhitungan, ayo udah belajar belum kayak perhitungan itu cara ngambilnya obat-obat kayak gitu dihitung dulu berapa sesuai atau enggak tuh. Itu sih sebenarnya kalau yang harus diinin, tapi nanti di lapangan pun pasti nanti dibimbing sama senior-seniornya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Selanjutnya mungkin untuk Kak Arif, Kak, bagaimana berdasarkan insight dari kakak sendiri? Kalau menurut saya terkait skill ini ya, karena kita seorang farmasis, jadi kita harus mengacu pada 9 stars farmasi. Jadinya ada 9 poin yang harus kita kuasai. Yang pertama itu kita sebagai caregiver ya. Jadi kita itu memang dituntut untuk, apalagi seorang, kalau kita jatuhnya ke apoteker ya. Jadi yang bagi yang ingin bekerja di pelayanan, bisa memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi yang kedua itu setelah decision maker, setelah caregiver, kita harus yang kedua itu jadi communicator. Jadi kita sebagai pengkomunikasi yang baik. Jadi kita harus menguasai bagaimana cara berkomunikasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Nadia sama Dewi. Jadi bagaimana harus berkomunikasi yang baik antara pasien dengan rekan kerja ataupun dokter-dokter, para sejawat-sejawat kesehatan yang lain. Yang ketiga adalah decision maker. Kemudian ini khususnya untuk apoteker ya, mungkin ya lebih ke apoteker karena yang membuat keputusan itu terutama dalam hal penggantian obat ataupun dosis yang dibutuhkan sesuai enggak sama pasien apa kondisi pasiennya. Nah, itu kita harus bisa memutuskan dari resep yang diberikan itu, dari hasil screening kita, apakah ini sudah sesuai dengan kondisi pasien atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai bagaimana, itu kita harus memutuskan. Nah, itu kita harus jadi decision maker yang baik. Kemudian yang ketiga itu kita harus jadi leader. Jadi kita harus bisa memimpin nih, karena seorang farmasis itu dituntut untuk banyak bisanya, bukan hanya jadi caregiver ataupun communicator. Jadi kita harus dituntut untuk bisa memimpin. Jadi kita harus bisa mengorganisasi suatu organisasi. Kemudian manajer juga, kita harus jadi manajer. Kita harus mampu menjadi manajer. Kemudian kemudian kita juga dituntut untuk belajar seumur hidup. Jadi skill yang harus dimiliki itu memang sangat penting, dibutuhkan. Namun tidak hanya itu saja. Untuk skill praktisnya itu tadi sudah dijelaskan oleh Dewi sama Nadia ya. Jadi memang itu salah satu skill yang harus kita kuasai, baik membaca resep maupun sebagainya. Namun skill-skill tersebutnya tidak didapatkan pada saat proses pembelajaran berlangsung di perkuliahan maksudnya. Jadi seperti menghafal nama obat ataupun berkomunikasi dengan pasien secara langsung itu tidak didapatkan pada saat proses perkuliahan. Nah,
bagaimana cara mendapatkannya, itu kita harus belajar sendiri, mandiri. Jadi kita harus berperan aktif dalam mencari tahu, dalam berpraktek, misalnya dijadikan, misalnya ambil saja contoh ini, ada yang nanya obat-obat. Jadi kita bisa belajar di sana tuh sambil berkomunikasi, terus sambil kita juga mempelajari referensi-referensi terkait. Kemudian seorang farmasis, skill yang harus dimiliki juga itu, seorang farmasis itu dituntut untuk menjadi entrepreneur. Jadi ketika kita sudah jadi seorang farmasis, sebisa mungkin kita itu harus bisa nih jadi entrepreneur, entah itu dengan mengelola apotek sendiri ataupun dengan berbisnis, misalnya menciptakan produk baru ataupun menciptakan industri ataupun menciptakan usaha kecil obat tradisional ataupun menciptakan industri-industri, baik itu industri obat ataupun industri kosmetik. Jadi seorang farmasis itu memang harus bisa segalanya lah istilahnya. Apalagi untuk skill tambahan ya, untuk farmasi Untam sendiri, kita itu dituntut harus menjadi lulusan yang sesuai dengan visinya kan. Nah, visi-misi farmasi Untam tersendiri itu unggul di bidang komunitas dan etnomedisin. Jadi memang kita harus dikuatkan basicnya ke sana. Jadi untuk sisi komunitasnya dan sisi etnomedisinnya tersendiri. Jadi itu yang harus dikuasai oleh lulusan farmasi, khususnya farmasi Untam. Wah, terima kasih Kak Arief atas jawabannya. Berarti untuk menjadi seorang farmasis kita dituntut untuk bisa jadi multi talent ya Kak. Mungkin selanjutnya mungkin Kak pertanyaannya untuk Kak Dewi Kak. Kak bisa kadang kita yang sebagai mahasiswa dari S1 itu S1 farmasi itu ngerasa minder atau nggak percaya diri buat magang Kak. Nah mungkin Kak Dewi punya tips dan trik biar kita tuh nggak minder lagi waktu mau nyobain magang di apotek nih. Wah saya mau coba apply deh ke apotek ini gitu Kak. Oke. Sebenarnya kalau di sebagai asisten apoteker sama TTK tuh ada sih sedikit rasa minder gitu ya, terutama sama teman-teman yang dari D3. Karena kan teman-teman D3 itu mereka ada praktiknya ya waktu itu. Nah, jadi sebenarnya meskipun kita bisa dibilang apa namanya studi S1-nya itu kan lebih lama sebenarnya kan daripada teman-teman D3. Cuman kalau di dunia kerja itu khususnya di pelayanan, teman-teman D3 itu lebih berpengalaman, bisa dibilang seperti itu, karena mereka itu ada PKL-nya gitu kan, ada yang di rumah sakit, ada yang di apotek juga. Jadi sebenarnya kalau di lapangan pekerjaan, di dunia kerja, teman-teman D3 itu lebih berpengalaman dari segi skill-nya, misalnya kayak meracik seperti itu, mereka lebih berpengalaman daripada kita yang S1 gitu. Nah, tapi kenapa, apa yang membuat saya percaya diri gitu ya untuk bisa mencoba ya? Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau kita memang punya kekurangan di dalam hal PKL seperti teman-teman D3 gitu, kita bisa lebih meng-highlight gitu kemampuan dari segi organisasi dan kemampuan teori yang kita dapetin gitu selama S1. Kan ya, karena kan memang dari segi pelajaran mata kuliah gitu kita lebih banyak dapat daripada yang D3. Misalnya kayak D3 tidak belajar farmakoekonomi misalnya gitu. Dan sedangkan kita belajar. Nah, jadi kita bisa lebih mengutamakan di bidang itu apa yang kita miliki sedang dibandingkan dengan kompetitor yang lain misalnya. Jadi kita pintar-pintar meng-highlight apa sih kemampuan yang kita miliki. Karena kan nanti di interview juga pada saat kerja itu ada interviewnya. Kita ditanya tuh kemampuannya kamu apa? Pada saat S1 kamu banyak melakukan kegiatan apa gitu kan. Nah, kita bisa di situ lebih banyak menceritakan kepada interviewernya apa sih yang banyak kita lakukan di S1, kita belajar apa aja, terus juga kita selama belajar itu apa sih ilmu yang kita dapetin, seperti itu sih. Jadi meskipun kita agak kurang di bidang praktik kerja lapangan dibandingkan dengan D3, tapi kita bisa kasih tahu pengetahuan yang selama ini kita dapetin di S1 itu apa aja, terus juga skill yang kita dapetin selama organisasi itu apa aja gitu, sehingga kita bisa nggak kalah unggul gitu dibandingkan teman-teman di D3, seperti itu sih. Terima kasih Kak Dewi atas tips dan triknya. Kemudian di sini Kak ada pertanyaan dari peserta talk show kita di pagi hari ini. Pertanyaan dari Ervina Handayani dari Farmasi Undram Kak. Dia bertanya
tips dan trik menghindari kelabilan saat mengambil keputusan ingin setelah menempuh sarjana farmasi. Mungkin labil mau ambil S2 atau mau kerja dulu atau gimana. Terus juga dia bertanya tentang poin-poin terpenting yang harus dipersiapkan setelah lulus dari sarjana farmasi, Kak. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Arif terlebih dahulu. Silakan, Kak. Kalau dari saya, tips dan trik untuk menghindari kelabilan ya. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, lulusan farmasi itu untuk S1 itu memang diorientasikan untuk melanjutkan studi ya ke jenjang apoteker. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya kita itu harus melanjutkan studi ke apoteker. Saya saja sebenarnya ingin melanjutkan studi ke apoteker. Namun karena kendala dan lain hal, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister. Jadi yang pertama itu mindset kita itu setelah lulus S1 kita harus melanjutkan studi ke bidang apoteker. Tapi ada tapinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kondisi kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi ke jenjang apoteker, maka kita harus memutuskan apakah kita ingin bekerja atau melanjutkan studi ke jenjang atau tetap ingin melanjutkan studi khususnya ke jenjang S2 dengan menggunakan beasiswa-beasiswa ya. Jadi tidak ada tips ya. Jadi kita itu sebisa mungkin harus mindsetkan diri untuk melanjutkan studi ke jenjang apoteker sebisa mungkin. Kalau menurut saya, karena sayang banget gitu lulusan S1 farmasi tetapi tidak melanjutkan studi ke jenjang apoteker gitu. Karena dari segi pembelajarannya juga itu sudah beda dengan yang D3. Jadi D3 itu orientasinya sudah dituntut untuk setelah lulus langsung bekerja menjadi tenaga teknis. Kalau S1 farmasi itu setelah lulus dituntut untuk memang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya khususnya itu apoteker. Karena dari segi kurikulum dan pembelajaran sudah beda. Jadi itu menurut saya. Kalau untuk tipsnya tidak ada ya. Jadi sebisa mungkin kita harus mindsetkan diri untuk agar bisa melanjutkan studi ke jenjang apoteker. Jadi untuk opsi bekerja sama lanjut S2 itu nanti setelah kita berhasil melanjutkan studi ke jenjang apoteker. Terima kasih Kak Arief atas jawabannya. Selanjutnya kita dengar jawaban dari Kak Nadia. Silakan Kak Nadia. Oke, dari saya ya. Makasih Nabila. Sebenarnya ini bukan tips ya, tapi ini adalah pengalaman nyata dari saya. Kemarin itu saya membuat list. Jadi saya harus bagaimana setelah S1. Tadi udah coba daftar untuk bekerja, tapi tidak bisa, tidak seberuntung Dewi dan Kak Arif. Kemudian yang kedua, saya minta saran-saran dari teman-teman terdekat saya, orang-orang terdekat saya, terutama Bapak dosen ya, saat itu saya minta sarannya. Kemudian minta saran teman-teman terdekat bagaimana. Kemudian yang ketiga, kamu harus punya lingkup teman-teman yang memang pengen lanjut apoteker gitu. Jadi ketika kamu lingkungannya sama, ya udah kita sama-sama nih. Jadi nggak bakal tergoyah gitu, kokoh jadinya pondasinya. Kalau kamu punya teman-teman yang saya mau ikut, saya mau lanjut, jadi sama-sama gitu jalannya, sama-sama belajarnya. Jadi labil itu memang wajar ya, karena usia gitu. Memang usia-usia yang setelah lulus tuh kayak gini gimana ya setelah S1 gitu, wajar sih. Jadi memang butuh teman-teman yang sama-sama gitu. Dengan adanya teman-teman yang sama-sama punya visi misi yang sama nih mau lanjut apoteker. Ketika kamu down, ketika kamu udah, ya udah saya nyerah nih. Nanti teman-teman yang up gitu, kayak ayo bisa gitu. Nah, nanti kamu gantian ketika temanmu yang down, nanti kamu up juga gitu. Gitu sebenarnya. Jadi pertama list, yang kedua minta dukungan teman-temanmu. Kemudian yang ketiga cari teman-teman yang pengen emang punya visi misi sama. Nah, setelah itu baru nanti cari informasi yang sama. Karena labil itu pertama karena kemalasan. Kemalasan mencari informasi kampus. Karena memang melanjut profesi itu susah, apalagi dari eksternal kampus, karena itu susah banget, karena udah cari kampusnya susah, belajarnya susah, jadinya udahlah gitu, jadinya labil, karena semangatnya gitu, makanya cari lingkup yang baik. Itu sih tipsnya, pengalaman pribadi.
Terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Selanjutnya Kak Dewi mungkin bisa menambahkan jawaban dari Kak Arif dan Kak Nadia. Oke. Oke, labil tuh emang sih wajar ya menurut aku juga, karena saya juga mungkin bisa termasuk labil ya, karena kan awalnya memang pengennya langsung lanjut apoteka, tapi malah bekerja gitu kan, nggak pernah terpikirkan sebenarnya. Nah, tapi mungkin tipsnya kalau dari saya, kalau kita udah lulus S1 tuh memang pasti bingung ya langkah apa yang mau diambil selanjutnya. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita harus pintar-pintar melihat peluang sih kalau menurut saya gitu. Kalau kita bisa melihat peluang kayak misalnya, memang sih harus dituntut seperti yang Kak Arif bilang, kita sebaiknya memang kalau S1 memang sebaiknya harus lanjut ke apoteker gitu kan, karena sayang sekali gitu ilmunya tinggal sedikit lagi. Nah, tapi ketika kita menemui kendala, misalnya kondisi bahwa kita, misalnya seperti Kak Nadia bilang tadi, sulit untuk masuk ke gerbang apoteker, seperti itu, atau sulit untuk mencari pekerjaan, gitu kan, kita harus bisa melihat peluang, apa nih kira-kira yang harus saya lakukan, apakah mencari beasiswa seperti Kak Wawan, atau mencari pekerjaan, atau apa, gitu. Karena, jadi untuk kita bisa melihat peluang itu, kita harus tahu juga nih, rintangan di depan tuh apa. Nah, sebenarnya mengikuti salah satu langkah mengikuti kegiatan kita pada hari ini untuk mencari tahu apa sih sebenarnya rintangan di depannya gitu kan. Kalau saya memilih mau masuk apoteker, rintangannya apa nih seperti Kak Nadia gitu. Jadi ini kesempatan juga sih untuk adik-adik dan teman-teman yang masih di S1 gitu untuk melihat kira-kira ke depannya kalau saya mau magister S2 apa nih rintangannya. Nah, kalau saya mau bekerja apa nih rintangannya. Kalau saya mau apoteker apa nih rintangannya. Nah, dengan kita bisa mengetahui rintangannya lebih awal, kita bisa mempersiapkan atau kita bisa melihat peluangnya gitu loh. Nanti kalau misalnya kondisi saya seperti ini, kalau saya nggak bisa, saya harus ambil pilihan apa, seperti itu sih. Jadi untuk menghindari kelabilan itu, kalau menurut saya kita harus banyak-banyak berpikir ke depan tuh rintangan apa sih yang akan kita hadapi gitu kan. Karena kalau kita udah tahu rintangannya di depan seperti apa, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Wah, saya sedang kurang di sini, saya kurang di ini. Sehingga kalau kita udah tahu kurangnya, kita bisa melihat peluang. Oh, saya bisa cocoknya di mana nih? Apakah saya magister dulu? Apakah saya bekerja dulu? Atau saya lanjut apoteker dulu? Seperti itu sih kalau menurut saya. Terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Bagaimana Ervina? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari materi kita pada pagi hari ini? Iya Kak, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Oke, terima kasih Arvina telah bertanya. Selanjutnya Kak, mungkin saya izin bertanya ke Kak Nadia. Kak, Kak Nadia sempat menjelaskan, wah betapa beratnya gitu, gimana kalau kita mau lanjut ke profesi apoteker. Mungkin Kak Nadia bisa sedikit bercerita mengenai tahapan-tahapan waktu Kak Nadia tuh seleksi masuk ke program studi pendidikan apoteker Kak. Soalnya kan kita beda univ gitu dari apotekernya, dan Undram sendiri belum punya profesi apoteker yang bisa langsung, Kak. Mungkin bisa dikasih ceritain, Kak. Kasih. Ini ceritanya bakal panjang ya, jadi disingkatin aja. Jadi sebenarnya saat itu penting banget organisasi. Benar, penting banget organisasi di sini. Walaupun tidak diminta dari kampus secara formalitasnya dikirimin, enggak, ini penting banget organisasi karena saya ikut organisasi ya, kayak LK2, kayak LK1, kayak gitu. Kita pasti punya banyak teman di mana-mana. Kayak universitas, apapun punya. Nah, pertama yang saya lakuin saat itu adalah saya menanyakan informasi pembukaan profesinya, profesi apotekernya. Setelah itu, yang kedua, saya minta contoh soalnya. Saya minta contoh soalnya, kemudian apabila saya sudah dapat contoh soalnya, saya berkumpul sama teman-teman saya yang tadi saya bilang punya visi-misi sama, terus saya belajar bareng di situ. Apa yang saya pelajari, teman A beda yang dipelajari, teman C juga beda yang dipelajari gitu. Jadi nanti pas berkumpul, jawab-jawab soal loh ya, jadi gini, jawab-jawab soal yang berbeda, nanti ini loh jawabannya ini, karena yang saya baca seperti ini gitu. Jadi ada kerja sama tim, jadi pas... kalau misalnya di S1 kalian bersaing untuk mendapatkan IPK yang tinggi, kalau di profesi enggak. Kalau di profesi itu bersaing bekerja sama dengan sama-sama ayo bisa untuk masuk universitas gitu. Kayak profesi apotekernya ayo sama-sama, tidak ada saingan sama sekali. Kamu cuma pengen ayo masuk sama-sama gitu. Kemudian banyak sih pendaftarannya enggak mulus. Saya pernah gagal 3 kali untuk masuk profesi apoteker. Saya gagal 3 kali. Mau menyerah pun kayaknya udah pantas, ayo nat nyerah gitu. Tapi saya sadar bahwa udah jalannya.
kalau katanya tadi siapa namanya Erviana ya, labil gimana? Kalau udah jalan seperti ini Bill, Erviana nggak labil lagi. Kamu udah mentok keputusanmu untuk lanjut apoteker, maka jalan terus gitu. Karena kamu udah milih jalan ini, jadi kamu jalan terus tanggung jawab dengan keputusanmu. Itu tanggung jawab diri gitu. Memang orang tua tidak menyarankan bahwa ya udah kalau misalnya nggak bisa tahun depan bisa gitu. Tapi diri itu punya tanggung jawab sendiri gitu. Udah saya harus lanjut, jadi saya gagal 3 saat itu. 3 kali tes saya gagal. Yang pertama pesaing saya itu 400, yang kedua juga 400, yang ketiga 300-an, yang keempat yang lulus ini di Setia Budi itu 700 pesaing saya. Jadi pesaingnya untuk masuk, jadi buat teman-teman yang mau lanjut apoteker, jadi setelah S1 ayo belajar gitu. Karena kamu memberikan waktu untuk bersantai-santai, teman-temanmu di sana udah belajar satu bab buku gitu. Jadi nggak mulus gitu. Benar-benar harus belajar karena saingannya berat banget gitu. Banyak teman-teman dari luar kampus sana yang mau masuk satu universitas 700 orang. Seperti itu. Jadi pesannya belajar, kemudian cari. Kalau Dewi kayaknya temannya banyak. Dewi, Kak Wawan kayaknya besok kalau lanjut apoteker lancar deh. Soalnya teman-temannya banyak gitu dari universitas, kemudian contekan-contekan soal masih ada. Terima kasih Kak Nadia. Panjangnya semoga bisa paham ya. Terima kasih Kak sudah menggambarkan ke kita biar kita lebih semangat belajar di S1 ini Kak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Kak Arif Kak. Kak, untuk master degree sendiri kan Kakak di ITB, apakah ada kayak sejenis persyaratan tertentu yang harus dipenuhi waktu kita mau ambil master degree ini, misalnya ada skor TOEFL minimal atau bagaimana Kak? Silakan Kak. Kalau untuk persyaratan daftar magister, mungkin di semua univ rata-rata sama ya. Dari univ itu sudah mempersyaratkan bahwa calon mahasiswa magister itu harus memiliki, kalau di ITB sendiri, skor TOEFL itu minimal 475. Kalau nggak salah kemarin. Kemudian untuk TPA-nya juga itu 475. Untuk persyaratan TOEFL-nya. Namun selain itu, kalau di farmasi ITB itu ada tes tulisnya lagi, tes tulis sama wawancara. Jadi tes tulisnya itu disesuaikan dengan jurusan yang akan kita ambil. Misalnya saya mengambil jurusan bahan alam. Jadi nanti tes tulisnya terkait seputar dengan tentang bahan alam. Kemudian untuk proses wawancaranya nanti wawancaranya itu random sih sebenarnya. Pada saat proses wawancara itu diwawancara oleh beberapa dosen yang di ITB sendiri. Kemudian kita ditanya-tanya mulai dari S1 skripsinya apa, kemudian apakah sudah publikasi atau belum, kemudian nanti pada saat S2 rencana tesisnya bagaimana, kemudian untuk keuangannya bagaimana, itu ditanya semua pada saat wawancara di jenjang magister saya kemarin. Untuk persyaratan khususnya sih tidak ada ya, selain yang saya sebutkan tadi, seperti skor TOEFL minimal sama TPA minimalnya sekian. Oke Kak, terima kasih. Mungkin nanti dari ceritanya Kak Arif ini kita bisa lebih persiapan ke skor TOEFL sama skor TPA-nya Kak. Nah mungkin di sini Kak ada pertanyaan dari Putri Oktaviati. Di sini pertanyaannya untuk Kak Dewi. Dia bertanya, apa saja sih hal yang harus dia urus sebelum dia memilih untuk magang nanti? Misalnya nanti gimana caranya dia cari peluang kerja itu? Gimana kita bisa mencari tempat kerjanya? Gimana tantangan-tantangan ketika bekerja di apotek itu juga Kak yang ditanyakan. Apakah jelas Kak pertanyaannya? Jelas. Oke Kak, silakan Kak dijawab. Oke, pertama dari mungkin untuk lowongan pekerjaannya ya. Bagaimana sih kita kalau nanti mau memutuskan untuk bekerja, dari mana kita bisa tahu lowongan pekerjaan? Yang pertama kalau saya pribadi, lowongan pekerjaannya waktu itu dapat dari grup alumni Farmasi Unram. Nah, di situ kalau kita udah lulus S1, nanti kita akan dimasukkan ke grup alumni, dan nanti di alumni itu bakal di-share lowongan pekerjaannya apa aja.
baik itu di sekitar Mataram, sekitar Lombok juga ada yang Lombok Tengah, Lombok Timur, seperti itu. Nanti akan ada lowongan pekerjaannya di situ di-share. Atau kalau kita nggak dari situ sumbernya, kita bisa cari-cari juga, misalnya di sosial media atau di Instagram, misalnya akun-akun yang menginformasikan tentang locker, di situ ada banyak sekali lowongan pekerjaan untuk farmasi juga. Jadi kalau saya pribadi merasa sebenarnya untuk lowongan kerja farmasi, lulusan farmasi, baik itu S1 atau apoteker, itu sangat banyak sih di Mataram ini ya, sangat besar sekali peluangnya. Kalau teman-teman nggak perlu khawatir kalau seandainya mau bekerja di Lombok ini, saya rasa pekerjaannya sih sebenarnya yang mencari kita kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kalian mau bekerja, baik itu S1 atau mau lanjut ke apoteker, itu nggak perlu khawatir, lowongan pekerjaannya banyak sekali untuk di, khususnya di Lombok ini. Nah, itu untuk dari lowongan pekerjaan ya, kalian bisa cari apakah kalian mau kerja sebagai asisten apoteker, baik itu di apotek atau di rumah sakit misalnya. Atau kalau misalnya kalian juga mau coba ke industri farmasi atau PBF, di Mataram ini kan juga ada ya, misalnya seperti Encephal, atau Rania, atau apa PBF-PBF yang ada di Mataram juga kalian bisa. Jadi nggak hanya di bidang pelayanan aja, kalau kalian mau bekerja itu juga bisa di distribusi obat atau alat kesehatan, seperti itu juga ada kok lowongan pekerjaannya kalau kita mencari gitu, banyak untuk kita. Nah, itu untuk dari lowongan pekerjaan. Kemudian untuk dari segi tantangan, nah sebenarnya memang kalau setelah kita, selama kita kuliah S1 itu lebih banyak teori ya yang kita pelajari, kayak seperti yang tadi Kak Wawan sampaikan bahwa banyak sekali keterampilan di pekerjaan yang sebenarnya kita nggak pernah pelajari gitu selama kuliah S1. Sebenarnya kita harus belajar sendiri. Nah, itu juga termasuk sih menjadi tantangan juga di dunia pekerjaan, karena kan kita terlalu banyak mengerjakan teori seperti itu, sedangkan praktiknya agak kurang. Nah, sebenarnya di dunia kerja juga nggak seseram itu ya, maksudnya kayak setelah kita bekerja kemudian dilepas, nggak ada diinformasikan atau apa. Nah, kalau di dunia kerja itu kita juga sebenarnya dilatih, diajarkan gitu, kayak di awal-awal kita juga dikasih tahu dulu di training. Sebenarnya kalau saya waktu itu di training selama seminggu gitu, gimana sih caranya melakukan pelayanan kepada pasien, kemudian gimana caranya kita berkomunikasi ke pasien juga kalau mereka menanyakan keluhan, misalnya kita tuh responnya seperti apa, itu kita juga diajarkan sih. Jadi kalau teman-teman misalnya selulus dari farmasi S1 maksudnya, dan ingin memutuskan untuk bekerja, itu nggak perlu khawatir nanti gimana ya, kalau saya kan nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Tapi nanti juga kalau kita bekerja itu pasti akan dilatih dulu sih sama senior atau supervisornya, kayak seperti itu. Terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Bagaimana Putri, apakah sudah jelas jawaban dari pertanyaannya, Put? Alhamdulillah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri sudah bertanya. Nah, Kak, tadi terkait dengan ikatan alumni, Kak, di sini ada pertanyaan dari Kak Baik Reza dari Farmasi Undram, bertanya, yang pertama, seberapa jauh peran dari ikatan alumni untuk perkembangan karir dari adik-adik tingkat? Yang kedua, menurut kakak, ini dari insight kakak-kakak, kemudian, bagaimana dengan forum komunikasi antara alumni dengan adik tingkat, dan apakah sudah ada forum antara komunikasi antara alumni sama adik tingkat, dan yang ketiga, apakah ada program dari ikatan alumni untuk peningkatan karir dari adik tingkatnya, Kak? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Arif, silakan Kak. Jadi untuk terkait alumni Farmasi Undam tersendiri, untuk alumni Farmasi Undam tersendiri itu masih sebenarnya untuk secara belum terbiasa masih di bawah naungan alumni FK. Jadi untuk secara struktur baik dari segi ketua dan sebagainya itu belum ada. Jadi dengan demikian kami juga belum bisa menyusun program kerja dari alumni Farmasi Undam tersendiri ya. Untuk sejauh mana peran alumni terhadap adik tingkat itu mungkin masih belum maksimal ya perannya. Tapi alumni kemarin sudah berusaha mencoba mengadakan beberapa kegiatan untuk baik itu untuk alumni sendiri maupun untuk adik-adik tingkat, seperti kegiatan webinar TOEFL itu alumni adain untuk adik-adik tingkat, khususnya untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri untuk yudisium ya, karena syarat yudisium sendiri sudah mempersyaratkan TOEFL minimal kalau nggak salah yang terakhir 400, mungkin ada sekarang udah diupdate lagi mungkin jadi 450. Itu alumni mengadakan kegiatan tersebut, itu salah satunya. Kemudian untuk program kerja sendiri untuk
karir itu alumni belum ada sama sekali ya menyusun, dan semoga kedepannya ada inisiasi dari alumni sendiri untuk mengadakan menyusun proker tersebut ya. Terima kasih. Jadi kami bisa sedikit punya insight untuk kedepannya bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Jadi untuk forum komunikasinya sendiri, baik dari alumni ke mahasiswa itu belum ada ya. Mungkin kalau menurut saya komunikasinya itu bisa melalui himpunan, kalau nggak salah ya. Dari apabila ada mahasiswa ingin berkomunikasi dengan alumni, otomatis kalian harus dijembatani oleh pihak himpunan. Jadi himpunan yang berkomunikasi dengan kami, dan kami yang berkomunikasi dengan himpunan. Jadi seperti itu. Itu menurut saya. Mungkin dari teman Nadia ataupun Dewi bisa menambahkan. Kalau dari menurut saya sendiri, untuk program kerja alumni sendiri belum ada ya, kalau nggak dari pengetahuan saya. Karena dari terstrukturnya juga belum terbentuk, karena masih di bawah naungan SK. Jadi kita juga agak bingung mau ngadain kegiatan itu bagaimana. Untuk prosesnya. Terima kasih Kak Arief atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Kak Dewi atau Kak Nadia, silahkan Kak jika ada tambahan. Mungkin ya. Mungkin Kak Nadia dulu. Oke. Silahkan Kak. Oke. Untuk tadi untuk alumni untuk teman-teman yang satu ya. Sebenarnya kalau mungkin dibahas secara nyata, maksudnya formalitas nih apa mungkin dibuatin grup dan sebagainya, mungkin belum ada. Tapi untuk di lapangan sendiri, banyak mungkin adik-adik kelas yang meminta informasi terkait skripsi, kayak gitu. Itu sebenarnya mereka mengkontak kita, menghubungi kita. Itu sebenarnya adalah suatu hal yang diberikan alumni untuk teman-teman yang lagi di S1. Kemudian, ini secara tidak formal ya, maksudnya secara tidak langsung, kok saya berbelit ya, secara tidak langsung. Kemudian contoh-contoh kayak file-file skripsi yang di perpustakaan lantai 4 tuh, itu sebenarnya juga bentuk kayak rasa sayang kita kepada adik-adik kelas, mungkin mau cari judul-judul skripsi yang bagus nih, gitu. Kan bisa dilihat referensi-referensinya dari sana. Itu mungkin secara tidak langsung ya, maksudnya seperti itu. Sebenarnya ada karena tidak nyata aja gitu. Mungkin kalau mau dibuatin grup mungkin dari himpunan ya. Kan himpunan punya DPO gitu kan. Jadi minta masukan kayak gitu dibuatin grup gitu. Karena alumni untuk menyarankan ke HMF kayaknya ini deh gitu. Jadi kayak HMF tolong gitu. HMF tolong dibuatin grup ya. Udah diminta sama Nabila tuh. Oke, Kak. Selanjutnya dari Kak Dewi mungkin ada tambahan. Nah, kalau berbicara tentang alumni mungkin dibandingkan dengan Kak Arif dan Kak Nadia, saya masih baru ya hitungannya gitu dimasuk ke dalam ikatan alumni farmasi. Jadi mungkin yang lebih banyak tahu memang mungkin Kak Arif dan Kak Nadia. Memang Kak, tapi kalau sebelum saya lulus waktu itu sempat sih ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh alumni kayak misalnya pelatihan TOEFL seperti itu kan, atau acara-acara webinar seperti itu sebenarnya sudah ada gitu. Nah, kalau misalnya untuk khusus seperti perkembangan karir, mungkin kedepannya kalau menurut saya, bolehlah kita dibikinkan mungkin, tapi karena kita kan sebenarnya tidak berbentuk dalam organisasi ya, alumni ini, jadi mungkin boleh digerakkan oleh HMF atau organisasi apa gitu, jadi nanti kita sharing misalnya dilakukan oleh alumni dengan adik-adik yang masih S1, baik itu mau tentang membahas tentang apoteker, atau tentang S2 seperti itu, boleh dibentukkan program yang kita nanti bisa sharing di situ dari teman-teman alumni, karena saya yakin teman-teman kakak-kakak alumni juga pasti sangat bersedia sekali untuk mau sharing sama adik-adik S1 gitu. Karena misalnya kayak contohnya nih kayak mau masuk apoteker kan, itu misalnya persiapan bimbel atau belajar sharing tentang mata kuliah apa, tentang materi apa, karena kan nanti itu ujian masuknya tentang materi S1. Mungkin untuk yang sudah berhasil tembus semua gerbang apoteker bisa di-sharing materinya tentang apa aja kayak gitu. Karena kan menurut saya itu sangat perlu sekali sih untuk mengulang lagi materinya, recall contoh-contoh soalnya seperti apa sih, seperti itu. Nah, terus juga atau contoh lainnya seperti persiapan TPA atau TOEFL, karena kan TPA dan TOEFL itu nanti
sangat penting apakah mau bekerja atau mau S2 atau mau apoteker, itu juga menjadi persyaratan gitu, TOEFL dan TPA itu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu ide program nanti yang bisa dilaksanakan dengan alumni sama untuk teman-teman yang masih S1. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Bagaimana Kak Resa, apakah sudah jelas jawaban dari kakak-kakak pemateri kita di pagi hari ini? Baik, alhamdulillah sudah jelas. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Dewi, Kak Arif, dan Kak Nadia atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Resa atas pertanyaannya. Wah Kak, ternyata banyak sekali pertanyaan di chat. Ada salah satu pertanyaan yang tadi sempat terlewat, saya tidak melihat Kak. Jadi di sini ada pertanyaan dari Kak Elma. Kak Elma bertanya untuk Kak Nadia dan Kak Dewi terkait universitas mana saja di Indonesia yang kakak tahu menerima lulusan sarjana farmasi dari luar universitas untuk studi profesi apotekernya. Semisal nanti kita ingin melanjutkan profesi apoteker di luar, dan untuk dan bagaimana pertimbangan kakak dalam memilih universitas saat ingin melanjutkan ke profesi apoteker. Dan pertanyaan untuk Kak Arif yang sedang menjalani S2, apakah ada kesenjangan pada saat kuliah misalnya dari segi kemampuan atau pengetahuan dengan teman-teman kuliah S2 yang sebelumnya sudah lulus apoteker gitu Kak? Mungkin pertanyaannya bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Nadia, mungkin silahkan Kak. Oke, tadi nama-nama universitas ya yang menerima dari eksternal. Oke, yang dari eksternal itu dilihat dari Jawa Timur dulu. Jadi langsung aja ya, dilihat dari Jawa Timur itu ada Universitas Jember. Di sana nerima Universitas Jember. Universitas Muhammadiyah Malang juga nerima sekarang. Kemudian ada UB juga, Universitas Brawijaya. Ada, kalau UNER udah tutup ya, nggak bisa. Kemudian ada UBAYA juga tutup saat itu. Kemudian sekarang ada Widya Mandala ya, apa namanya Widya, Universitas Widya apa gitu, UKWM namanya. UKWM. Nanti UKWM. Ya kan, kayak Universitas Katolik Widya Mandala ya. Universitas Katolik Widya Mandala juga. Kemudian dari Jawa Tengah sendiri itu ada Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Jogja ya. Kemudian Universitas Setiabudi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kecepatan, ada Muhammadiyah Surakarta juga. Kemudian ke bagian baratnya ada Universitas Pancasila, kemudian Ahmad Yani, kayak gitu. Jadi tips dari saya sebenarnya di list dulu dari masing-masing ya, dari Jatim maunya kemana dulu, mau ke Jatim, mau ke Jateng apa, mau ke bagian Jawa Barat, atau mau ke bagian sana, bagian kayak Makassar, kayak gitu, Universitas Hasanuddin, kayak gitu juga nerima, dia dari eksternal kampus. Di list dulu, di list, kemudian dilihat akrednya. Akred penting ya, misalnya akred A, akred B, jadi disusun dulu dari akreditas yang A dulu. Jadi nanti maunya yang A, misalnya kalau mau yang di Jatim, A yang siap, akred A yang mana aja, kemudian nanti dilihat lagi syarat-syaratnya apa gitu. Misalnya biasanya ada syarat dari ada TOEFL-nya, tes kesehatan, tes kejiwaan, kemudian standar IPK juga dilihat gitu. Jadi di list, kemudian lihat persyaratan-persyaratannya, kemudian tanggal-tanggal ujiannya. Jadi kalian misalnya ujiannya Januari, jadi persiapan kalian mundur ke belakang berapa bulan gitu. Itu sih sebenarnya dilihat dulu. Setelah di list masing-masing universitas di akrednya, akreditasnya, kemudian gitu, kayak yang saya jelasin seperti itu. Mungkin nanti lebihnya ke Dewi ya. Terima kasih Nabila. Terima kasih Kak Nadia. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang sama untuk Kak Dewi, silakan okay. Kak untuk dijawab. Kalau list tentang kampus yang menerima untuk apoteker dari eksternal itu sebenarnya teman-teman bisa searching sih di Google, itu banyak apa aja yang membuka, atau kalian misalnya punya kampus tujuan pribadi yang kalian pengenin, itu kalian bisa buka aja apakah apotekernya nerima apa enggak gitu. Kalian bisa coba, kalau misalnya terlalu luas untuk kalian cari sendiri di Google, kalian bisa tanya ke diri sendiri, kalian pengennya universitas apa gitu, dari pribadi kalian pengennya lanjut ke universitas apa, kemudian kalian coba cari profesi apotekernya nerima apa enggak gitu. Nah jadi kalau menurut kalian terlalu luas, kalian bisa coba tanya diri sendiri dulu pengen lanjut kemana. Nah kalau untuk dari alumni itu kebanyakan memang ada yang di UAD ya Kak ya,
Kemudian ada yang di Setiabudi seperti Kak Nadia, kemudian ada yang di Muhammadiyah Purwokerto juga, di situ juga ada alumni Farmasi Unram. Nah, kalau kalian misalnya berminat di situ, kalian bisa tanya-tanya ke yang udah keterima itu gimana prosesnya. Nah, karena setiap universitas kalau apoteker itu dia berbeda-beda tahapannya, ada yang pakai wawancara, ada yang enggak, ada yang tes tulis aja, ada yang enggak. Misalnya kayak SIMAK UI, kalau misalnya kalian tertarik di UI, itu dia enggak ada tes kefarmasiannya, dia benar-benar murni hanya TPA dan TOEFL. Seleksinya itu seperti SIMAK, persis seperti SIMAK gitu. Jadi kalian harus aktif cari sendiri, karena memang setiap universitas itu dia berbeda-beda tahapan seleksinya, persyaratannya juga seperti itu. Ada yang mensyaratkan TPA, ada yang TOEFL aja, ada yang mensyaratkan IPK, ada yang enggak gitu. Jadi untuk apoteker ini memang harus kita yang aktif untuk mencari. Setiap universitasnya itu dia berbeda-beda. Kemarin saya juga sempat pengalaman untuk coba juga dan gagal, belum rezeki ya waktu itu. Dan itu memang tidak semudah seperti yang kita bayangkan sih untuk masuk apoteker. Tapi bukan berarti kita nggak ada peluang ya. Pasti kita bisa asalkan kita berusaha dan mencoba. Nah, mungkin itu langkah awalnya adalah dengan mencari dulu mau universitasnya yang mana. Nah, untuk pertimbangannya mau mencari univnya itu pilih yang mana, mungkin salah satu yang bisa menjadi pertimbangan adalah, tadi kan seperti disebutnya sama Kak Nadia, akreditasi ya. Teman-teman bisa cek dulu juga universitasnya itu, program studi apotekernya itu akreditasinya apa? Apakah A, apakah B? Kemudian juga biasanya yang bisa menjadi pertimbangan itu lebih ke konsentrasinya. Program profesi apoteker itu lebih ke konsentrasinya itu lebih kemana? Apakah ke industri, apakah ke pelayanan? Karena misalnya seperti ITB sendiri, dia ada perbedaan begitu. Nanti ada penjurusannya, apakah mau ke pelayanan, apakah mau ke industri. Di profesi apotekernya itu ada penjurusannya sendiri gitu. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman, apakah mau ke apoteker yang mana, apakah apoteker UAD, apakah apoteker di universitas lain. Bisa dilihat mereka itu visi misinya atau nanti lulusannya itu mau ke bidang yang mana. Seperti itu sih, itu bisa jadi pertimbangan juga mau memilih kampus yang mana. Terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Arif, silahkan Kak dijawab terkait dengan kesenjangan belajar tadi Kak. Kalau di ITB sendiri, kalau untuk khusus S2 ya, kalau kesenjangan belajar sama yang apoteker, karena S2 itu tidak melihat pendidikan apoteker ya. Jadi S2 itu hanya melihat pendidikan S1-nya. Jadi entah itu S1 dari farmasi, karena S2 itu umum, jadi kalau semasih rumpunnya masih sama, sains misalnya, itu semua bisa ngambil jurusan tersebut. Misalnya di farmasi sendiri, jadi orang-orang biologi ataupun pertanian ataupun orang kimia itu bisa ngambil S2 farmasi. Jadi untuk kesenjangan belajar sebenarnya kalau dari saya pribadi tidak ada ya, tidak ada kesenjangan belajar. Jadi kita lulusan farmasi Unram aja bisa tuh bersaing di ITB sebenarnya. Tergantung ke pribadi kita masing-masing lagi, apakah kita mau belajar dengan lebih giat lagi atau tidak. Jadi untuk segi pembelajaran ilmu yang kita peroleh di S1 itu masih bisa sejajar atau masih bisa kita ikutin lah dengan kuliah-kuliah yang akan kita ikuti di S2 nanti. Jadi untuk kesenjangan itu tidak ada kalau dari saya pribadi. Karena tadi pertanyaannya itu kan dari sama yang lulusan apoteker. Jadi karena lulusan apoteker itu yang dilihat di S2 itu bukan lulusan apotekernya tapi S1-nya. Jadi kalau masih S1-nya sama, jadi kita masih bisa bersaing. Apalagi yang ngambil S2 itu misalnya dari jurusan lain tuh, ya kita harusnya lebih bisa lebih unggul lagi dari mereka karena basic kita sudah di farmasi gitu. Mungkin tambahan untuk yang list perguruan tinggi yang menerima apoteker dari luar itu sebenarnya kalau udah apalagi sekarang Farmasi Unram sudah akreditasinya B, sebenarnya peluang masuknya itu makin banyak ya. Benar. Jadi makin banyak yang bisa menerima lulusan S1 farmasi. Jadi memang di Indonesia itu ada beberapa univ yang tidak menerima ya. Jadi mereka tuh hanya menerima lulusan S1-nya sendiri. Seperti UGM, UGM itu sudah tidak menerima lulusan S1 dari luar. Jadi untuk program profesinya. Kemudian UNER itu tidak menerima. Jadi untuk kampus-kampus ternama atau perguruan tinggi ternama di Indonesia itu masih banyak yang menerima lulusan S1 dari luar seperti UI, ITB, ataupun UNPAD, ataupun perguruan-perguruan tinggi negeri lainnya yang ternama di Indonesia. Jadi kalian jangan khawatir karena akreditasi Farmasi Unram juga udah bagus, sudah B. Jadi
peluang kalian memilih unit itu makin banyak sebenarnya. Jadi tinggal kembali ke kalian aja kalau kalian mau masuk ke unit yang bergengsi seperti ITB ataupun UI. Jadi kalian persiapannya harus lebih matang lagi agar kalian bisa keterima di universitas tujuan kalian. Betul sih, mungkin aku tambah sedikit ya. Seperti yang Kak Wawan bilang tuh, teman-teman farmasi UNRAM nggak perlu khawatir sih sebenarnya, harus percaya diri, karena kan kita sekarang udah B. Jadi peluang universitas untuk lanjut apoteker tuh ada banyak sekali pilihannya. Jadi mungkin kembali ke diri sendiri sih, mau pilih kemana, kemudian terus tinggal lihat aja persyaratannya seperti apa, nggak perlu merasa minder gitu sih. Terima kasih kakak-kakak atas jawaban-jawabannya. Bagaimana Kak Elma, apakah sudah cukup jelas Kak untuk pertanyaan tadi? Oh, sudah dijawab di chat. Terima kasih kata Kak Elma, Kak. Mungkin Kak, di sini juga ada pertanyaan dari Kak Lalu Husnul Hidayat. Izin bertanya, bagaimana cara memotivasi diri agar terus belajar sesuai dengan Nine Star Pharmacies, yaitu long life learner, serta untuk memulai belajar ketika sudah lupa cara belajar, Kak? Mungkin ada tips dan trik dari kakak-kakak. Mungkin bisa dimulai dari Kak Arif dulu deh, Kak. Kalau dari saya sih mungkin lebih ke ini ya, kalau rasa malas datang, jadi kita bisa mungkin menepis rasa malas itu. Jadi jangan biarkan waktu senggang kita itu benar-benar kosong. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada jarak antara malas kita, waktu kosong, dengan keinginan kita belajar. Jadi sebisa mungkin dipepet terus tuh belajar, meskipun kita sekedar membaca sedikit gitu. Jadi mengulas ataupun mencari informasi bagus, mencari informasi itu masuk juga dalam kategori belajar. Jadi ketika kita mencari informasi misalnya, lagi ada berita nih, bener gak sih ini beritanya tentang ini? Jadi kita searching tuh, otomatis kita searching, kemudian kita baca, itu sebenarnya kita sudah terjun langsung dalam hal belajar. Jadi belajar itu tidak hanya dalam buku, tapi dalam berkegiatan juga itu kita belajar. Jadi sebenarnya tidak ada tips tersendiri ya. Ketika kita ketika malas datang, jadi sebisa mungkin kita harus menepis rasa malasnya dengan mencari kesibukan. Kalau menurut saya sih gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lebih ambis lagi dari saya, mungkin lebih banyak tipsnya lagi dari saya sebenarnya. Mungkin dari Dewi mungkin yang sangat ambis dalam hal belajar, ataupun Nadia itu ambis banget belajarnya, mungkin mereka lebih banyak tipsnya dari saya. Karena saya juga tidak terlalu ambis ya, karena saya belajarnya mungkin pada saat ingin ataupun lagi gabut, mungkin belajarnya pun itu tidak benar-benar belajar. Jadi saya cuma sekedar baca yang saya ingin, yang sedang penasaran saja. Jadi saya bacanya, misalnya saya pasaran dengan suatu topik nih, saya otomatis nyari. Ataupun saya pada saat bersosmed nih, ketemu konten yang menarik. Wah, kok bisa sih? Oh iya juga ya. Jadi otomatis saya nyari full artikel ataupun full versi dari materi tersebut. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lebih ambis, Dewi ataupun Nadia mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Kak atas tips-tipsnya biar kita semua nggak malas lagi. Selanjutnya mungkin bisa dikasih tips dari Kak Dewi, mungkin Kak ada tambahan tips? Oke, kalau dari saya, sebenarnya saya juga nggak ambis loh Kak Arif. Kalau saya tuh belajarnya itu berdasarkan apa sih prioritas kedepannya gitu. Jadi tak asumsikan mungkin pertanyaannya Kak Husnul ini belajar untuk masuk ke apoteker atau untuk UKAI ya, ujian kompetensi gitu. Karena kalau saya pribadi, kalau seperti Kak Arif tadi, kalau misalnya saya melihat konten tentang ilmu pengetahuan, terus ada rasa penasaran tuh kayaknya saya nggak sepenasaran itu sih, Kak. Jadi saya nggak seambis itu mungkin ya. Nah, mungkin kalau prospek cara saya belajar untuk persiapan UKAI atau untuk ujian masuk apoteker nih ya, kalau saya pribadi memang mengulang materi S1 itu benar-benar sangat padat sekali, rasanya sangat banyak, dan memang kemalasan belajar tuh sangat terasa sekali. Ya coba deh kita bayangin gitu ya, belajar 4 tahun terus dipadatkan untuk beberapa bulan tuh benar-benar berat sekali rasanya memang, apalagi untuk ujian masuk apoteker tuh. Jadi kalau cara saya, selain
awalnya itu tahap-tahap awalnya setelah saya rangkumkan materinya, saya coba rangkumkan gitu apa dan sesuaikan juga sama apa namanya yang diujikan gitu loh. Jadi persiapan belajarnya itu lebih sesuai dengan yang dicari. Jadi nggak buang-buang waktu belajar yang nggak penting, tapi sesuai sama targetnya apa, yang dicari itu apa, seperti itu. Jadi kan kita di sini bisa dibilang kita tuh pokoknya malas gitu, malas belajar. Kita tuh sedang malas belajar. Jadi gimana caranya supaya kita gunakan keinginan belajar kita yang sedikit itu hanya untuk belajar yang inti-intinya, yang penting-pentingnya yang dicari. Karena kan UKAI itu meskipun materi S1, kalau nggak salah ya Kak Nadia, itu materinya ada kisi-kisinya lah gitu, ada kisi-kisinya, jadi nggak semuanya, ada kisi-kisinya. Nah, jadi belajarlah sesuai kisi-kisinya itu gitu, supaya kita nggak sia-sia belajarnya. Terus misalnya kan kita tuh zaman sekarang, apalagi setelah pandemi ini kan kita suka rebahan, suka main HP gitu kan. Nah, jadi saya mensiasatinya adalah dengan saya masukin tuh materinya ke HP, karena saya sering main HP, saya masukin materinya ke HP, kayak misalnya pakai aplikasi flashcard kayak gitu ada. Nah, saya sesuaikan cara belajarnya seperti ujian masuk apoteker, kan rata-rata itu pilihan ganda ya. Nah, karena dia pilihan ganda, jadi kan kita nggak perlu menghafal tuh. Kita nggak perlu capek-capek menghafal, kita lebih ke, oh kalau obat ini nanti apa nih, kayak kalau keluhan ini obatnya apa, kayak gitu sih, lebih ke inti-intinya aja yang kita pelajari gitu. Jadi latihannya itu di HP, saya latihan misalnya kalau soalnya ini, apa jawabannya kayak gitu. Karena saya sering main HP, jadi saya masukin materinya ke HP gitu. Jadi mungkin salah satu tipsnya juga, kita tuh lebih sering berinteraksi sama apa. Nah, apa kegiatan yang kita suka lakukan, masukinlah materi belajarnya di situ. Jadi, kalau kita suka rebahan, apa nih, gimana caranya supaya saya bisa belajar sambil rebahan? Kayak gitu sih. Jadi, paksakan materi belajarnya itu masuk ke kegiatan kita sehari-hari. Jadi, kita paksakan diri kita untuk belajar, seperti itu. Sesuai kebutuhan tentunya. Kalau kita mau ujian masuk apoteker, sesuaikan materi belajarnya sama ujian masuk apoteker. Atau mau kalau mau UKAI, nanti sesuaikan dengan UKAI. Seperti itu sih kalau saya. Jadi, paksakan dirinya untuk belajar. Seperti itu. Itu sih kalau saya. Terima kasih Kak Dewi atas tips dan triknya agar kita bisa jadi long life learner sesuai dengan Ten Star Farmasis, Kak. Kak, selanjutnya mungkin kita bisa dengar jawaban dari Kak Nadia. Silahkan, Kak. Oke, saya cuma mengklarifikasi dulu, saya nggak ambis, Kak, gitu. Sebenarnya kalau saya terapkan, kalau misalnya belajar kan, kita bukan manusia yang Wonder Woman yang harus tahu semua hal, gitu kan. Jadi misalkan nih, saya kan hobinya nonton. Nah, saya nontonnya berkaitan dengan kesehatan dan obat. Maksudnya dengan kedokteran dan obat gitu. Nanti bakal ada interaksi-interaksi obat di sana yang buat saya penasaran, baru saya searching lagi. Jadi di HP saya tuh udah ada. Jadi kan kita fokusnya belajarnya dalam bidang farmasi kan. Jadi sini maksudnya kan nol. Jadi saya di HP saya udah ada misalnya kayak Manscape kayak gitu-gitu udah ada di HP saya. Jadi nanti saya lihat oh ini apa ya? Kok bisa seperti itu? Kayak gitu sih sebenarnya. Saya lebih suka nonton sambil belajar karena saya visual anaknya. Jadi kalau baca-baca kayaknya bosan ya Kak Arif. Kalau Kak Arif kayaknya lebih nggak bosan kan. Tiap hari kayaknya baca terus tebal bukunya. Dewi juga. Kalau saya tuh visual anaknya. Jadi saya belajarnya tuh dari video gitu. Pas saya lihat, oh ya seperti ini gitu. Ya udah dicari gitu. Misalnya ada isu-isu terbaru nih tentang obat-obatan. Ya udah dicari informasinya kayak gitu-gitu sih. Lebih ke kalau katanya Kak Arif menumbuhkan rasa penasaran. Jadi kalau pas saya nonton, misalnya nonton drama Korea nih, siapa yang suka gitu kan? Dewi nih. Yang suka nonton drama Korea tuh ilmunya banyak loh, tentang kedokteran, obat-obatan, di sana tuh banyak banget. Nah, di sana tuh disebutin misalnya obat beta blocker nih sebelumnya dikasih, kok bisa dia jadi seperti ini? Itu bisa dicari lagi, kok bisa gitu. Terus transferasi tentang otak, kayak baru-baru ini kan ada tuh drama-drama baru, transferasi otak dan sebagainya, itu sebenarnya ada ternyata jurnalnya gitu. Jadi memang sistem belajarnya beda, sistem cara belajar terus-menerusnya juga beda gitu. Jadi masing-masing orang tidak bisa disamakan. Jadi masing-masing orang tuh punya cara belajar sendiri. Kalau dari Kak Arif seperti ini, Dewi seperti ini, dan saya seperti ini gitu. Gitu ya Nul ya. Terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Bagaimana Kak Husnul, apakah sudah jelas jawaban dari kakak-kakak materi kita di pagi hari ini Kak? Sudah kayaknya. Terima kasih, Kak. Ya, Kak, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, Kak, pertanyaan dari saya, Kak. Mungkin saya ingin bertanya kepada Kakak. Kak, di sini seandainya nih, Kak, ada mesin waktu. Kemudian Kakak bisa kembali ke kondisi Kakak
kakak bisa bertemu kembali dengan kakak di semester 4 atau semester 2, mungkin apa yang mungkin kakak bakal nasihatin ke anak-anak semester 4 dan semester 2 biar nantinya nggak nyesel waktu lulus dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Kak. Mungkin itu bisa sekaligus jadi pesan untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang mungkin lagi jenuh-jenuhnya belajar, apalagi sekarang menjelang UAS, Kak. Gitu, Kak. Cuma mungkin bisa pertama dijawab sama Kak Nadia dulu deh. Silakan Kak Nadia. Kalau dari saya, nikmati waktunya. Kayak memang semua hal itu pasti ada ya, masalah kayak tugas numpuk tuh semua dimanapun pasti ada, capek juga, kita makan setelah makan tuh pasti capek kan, jadi nikmati. Kemudian kalau terkait pembelajarannya ya, sistem belajarnya, kalau saya sih lebih fokus ke anatomi ya, anatomi fisiologi, jadi kalau misalnya saya yakin nih, pasti bingung nih cara belajarnya kan, jadi kalau pas setelah diselesai dikasih tahu hari ini, pas nyampe kos tuh harus diulang, pas nyampe rumah tuh harus diulang gitu, itu sih tipsnya. Soalnya saya kemarin tuh suka nundang ulang, jadi pas mau deket-deket kayak capek sekali. Itu yang buat capek, karena malas ngulangnya itu, gitu. Pernah sekali ngulang satu semester, ya udah pas UTS UAS-nya lancar, gitu. Kayak seperti itu, nikmati waktunya. Soalnya bener-bener nyaman banget S1 sih. Kalau kawan mungkin S2 ya. Udah sih, itu aja, nikmati waktunya. Pokoknya semua hal itu capek pasti, yang penting kamu kuat kokoh sampai sekarang, harus bertahan sampai akhir gitu. Udah memulai harus bertahan sampai akhir. Ya, gitu. Terima kasih Kak Nadia atas tipsnya, atas pesannya ya Kak. Jadi berarti kita harus menikmati waktu lebih banyak, kita harus menikmati proses, fokus ke mata kuliah seperti antisman mungkin, kemudian kita harus mengulang banyak-banyak kalau dari Kak Nadia. Selanjutnya mungkin dari Kak Arif, silahkan Kak. Apa yang mungkin kakak bisa kasih tahu ke diri kakak semester 4, semester 2 kalau biar gak nyesel? Saya sih, kalau ya, saya simple ya, jangan nunda-nunda pekerjaan. Jadi ketika diberikan tugas ataupun ada tugas, baik itu laporan ataupun tugas-tugas lainnya, itu segera dikerjakan, jangan ditunda. Kalau capek istirahat, jangan lupa jalan-jalan, karena kalau stres itu kita tidak bisa mikir lagi. Kita tidak bisa mikir, sebisa mungkin kita harus tidak terpaku. Bukan belajar itu nggak penting, bukan. Tapi kita itu tidak boleh sampai stres dalam hal belajar. Jadi kita harus memberikan reward juga pada diri kita ketika kita capek, kita jalan-jalan, istirahat, have fun. Tapi kita juga tidak harus, jangan sampai terbuai dengan have fun yang kita lakukan itu. Jadi have-nya boleh, tapi jangan berlebihan. Olahraga, jangan lupa, jaga kesehatan yang baik. Dan terutama, jangan sampai kita menunda hal-hal ataupun meremehkan hal-hal yang kecil. Jadi saya, terutama untuk diri saya, dulu juga saya suka menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi saya suka belajar H-1 malam, ataupun kebut semalam, ataupun ngerjain laporan 3 sekaligus dalam H-1 pengumpulan. Jadi itu sebenarnya teguran juga buat diri saya sendiri, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi ketika sudah diberikan tugas, langsung dikerjakan, ataupun kalau ada hal yang lebih penting dan urgent, sebisa mungkin kita mendahulukan hal tersebut. Mungkin itu saja sih dari saya. Jadi jangan menunda, kemudian kalau ada yang lebih urgent, dikerjakan lebih dulu, kemudian jangan lupa jalan-jalan dan have fun. Oke Kak, terima kasih atas tipsnya Kak. Jadi tips dari Kak Arif itu ada, jangan menunda-nunda, jangan lupa jalan-jalan, jangan terbuai, dan jangan meremehkan mata kuliah apapun. Nah selanjutnya Kak, dari Kak Dewi Septianingsih mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Kak, silahkan. Kalau saya sih setuju banget ya sama yang dibilang sama Kak Nadia, sama Kak Arif, itu memang kita setelah lulus S1 ini kerasa banget kuliah S1 tuh kayaknya lebih seru deh daripada setelah lulus nih sebenarnya. Jadi nikmati aja waktu teman-teman sekarang masih di S1 gitu. Nah, cuman kalau saya diberi kesempatan gitu untuk kembali ke diri saya waktu saya masih semester 4 gitu ya, yang saya pengen beritahukan ke diri saya dulu itu adalah kenapa saya nggak cari tahu lebih cepat gitu tentang apa sih rintangan yang akan saya hadapi setelah lulus itu sih. Mungkin itu yang saya pengen bilang ke diri saya. Ini adalah kesempatan yang sangat, apa ya, bisa dibilang ini kesempatan bagus sekali untuk teman-teman S1 sekarang. Apalagi ini pesertanya ada yang semester 4 nggak, ada yang semester 5 gitu, atau 6. Jadi ini kesempatan kalian sih, karena kan kita kadang pernah diajar gitu sama orang yang bijak ya,
kita tuh harus selalu belajar dari pengalaman orang, karena kan dia lebih dulu gitu di masa yang akan nanti kita jalani itu dia lebih dulu melaluinya. Jadi itu kesempatan kita untuk bertanya apa sih tantangan yang dia hadapi, gimana caranya dia menyelesaikan itu. Karena sekarang kerasa banget gitu ketika saya udah nggak tahu langkahnya, nggak tahu rintangannya, itu jadi salah mengambil langkah, salah menentukan pilihan, seperti itu sih yang saya rasakan. Kenapa nggak dari dulu saya mencari tahu tentang apa sih peluangnya nanti, pilihannya itu apa aja, terus kalau saya pilih A, itu nanti rintangannya harus apa, kalau saya pilih B, rintangannya apa, solusinya bagaimana. Jadi untuk adik-adik semuanya yang di masih sekarang kuliah S1, siapapun yang kalian kenal tentang dia punya pengalaman, apa coba tanya ke dia, apa sih selama ini yang langkah-langkah dia udah ambil, terus solusinya caranya dia menyelesaikan kendalanya itu bagaimana. Terus nanti kalau misalnya saya posisi itu, apa yang harus saya lakukan gitu sih, lebih ke prospek ke depannya gitu. Kalau seandainya nih ya, kan biasanya kita terlalu enjoy gitu dengan waktu sekarang, tapi seandainya kita pengen memikirkan ke depannya itu nanti bagaimana, karena kita sekarang posisinya masih jauh, pasti kan lebih banyak waktu kita untuk mempersiapkan kan. Kalau kita masih jauh, kalau kita udah deket-deket tuh biasanya agak lebih sulit, lebih berat gitu. Nah, jadi kalau kita, karena kita masih jauh, kita coba tanya nih, jadi apa yang bisa kira-kira saya persiapkan dari sekarang. Seperti itu sih, itu yang saya pengen bilang sebenarnya ke diri saya kalau saya bisa kembali lagi. Terima kasih kakak-kakak telah menjawab pertanyaan saya. Jadi di sini kita dari Kak Dewi sendiri tuh menikmati waktu sama seperti Kak Nadia dan Kak Arif tadi. Kemudian lebih explore lagi rintangan apa sih yang sebenarnya harus dilalui ketika kita sudah lulus dari S1, biar kita lebih banyak tahu dan lebih matang preparation-nya mungkin gitu Kak ya. Kak, sini pesertanya excited banget, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, namun sayang waktu untuk talk show kita dalam rangka Dies Natalis ini sudah habis, Kak. Mungkin harapan saya ke depannya kita bisa ketemu lagi untuk lebih banyak bertanya-tanya lagi kepada kakak-kakak alumni yang sangat inspiratif, dan kita bisa mendengarkan lebih banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang apa sih yang sebenarnya kita butuhkan ketika kita lulus dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Terima kasih kepada kakak-kakak materi yang telah memberikan jawaban-jawaban serta sharing-sharing pengalaman yang sangat-sangat bermanfaat. Saya sendiri sangat bersyukur menjadi moderator untuk acara kali ini karena saya dapat banyak sekali ilmu baru. Terima kasih kepada peserta, terima kasih kepada penanya-penanya tadi yang telah bertanya banyak hal. Mohon maaf karena waktu, jadi kami belum bisa menjawab semua pertanyaan. Selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke sesi penyerahan sertifikat, Kak. Oke, untuk sertifikat pertama ini untuk Kak Arif Setiawan Syah S Farm. Mungkin kita bisa take picture dulu Kak waktu penyerahan sertifikatnya. Mungkin dari media bisa dikasih arahan untuk take picture-nya, dokumentasinya Kak, dokumentasinya. Oke, saya hitung mungkin 1, 2, 3. Terima kasih. Aduh, mohon maaf, masih mute ternyata. Terima kasih Kak Arif atas. Terima kasih Kak Arif atas sudah bersedia menjadi pemateri kita dalam rangka talk show Dies Natalis Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Selanjutnya untuk sertifikat kedua, silakan dari teman-teman perkap. Nah, sertifikat kedua untuk Kak Dewi Septianingsih, mungkin bisa dibantu dengan media untuk kita take picture. Saya pandu. Satu, dua, tiga. Masih mute, sorry. Terima kasih Kak Dewi telah
meluangkan waktunya sebagai pemateri pada acara kita di pagi hari ini, Kak. Selanjutnya kita beralih ke sertifikat materi ketiga. Oke, saya pandu untuk take picture-nya. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak Nadia, sudah bersedia menjadi pemateri di acara talk show kita di pagi hari ini, Kak. Singkatnya, terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya menjadi pemateri di pagi hari ini. Dengan berakhirnya acara penyerahan sertifikat kepada pemateri pada pagi hari ini, maka berakhir pula sesi talk show kita dengan tema What's Next After the Bachelor Degree of Pharmacy, teman-teman. Saya harap kita bisa bertemu di lain waktu dan berbincang lebih banyak lagi mengenai tema-tema lain mungkin yang jauh lebih menarik di acara selanjutnya. Oke, teman-teman, saya moderator Baik Nabila Alif Peherani undur diri. Untuk pengumuman peserta terbaik nanti akan diumumkan oleh Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan untuk moderator kita yang pastinya sudah memandu acara talk show pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk alumni-alumni kebanggaan dari Program Studi Farmasi yang pastinya sudah sangat baik sekali ya, sudah bisa sharing-sharing mengenai banyak hal, mengenai apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan, apa panduan-panduan yang sebenarnya sangat membantu sekali kita untuk meneruskan jenjang ketika kita sudah lulus dari S1 Farmasi atau Bachelor Degree dari Farmasi ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, semoga sehat-sehat selalu, semoga di kemudian hari kita bisa bertemu lagi ya kakak-kakak ya. Ya, jadi karena sudah berakhirnya talk show, maka kita sudah hampir ada di penghujung acara, tapi sebelum itu saya ingin memberikan atau mengumumkan beberapa nama yang pasti ada tadi kita sudah sama-sama mendengar antusiasme dan juga partisipasi dari beberapa penanya ya yang sudah sangat aktif di dalam kolom chat. Jadi untuk itu mungkin ini bakal ada beberapa bingkisan, ada beberapa door prize dari sponsor kita yang sudah sangat membantu kita pada acara Disnatalis Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor Sankara dan juga SCP Creative Studio untuk sudah mensupport acara di pagi hari ini ya. Jadi langsung saja mungkin tidak perlu berlama-lama, saya akan mengumumkan dua penanya yang tadi sudah bertanya di sesi talk show, yaitu untuk pemenang pertama dari atas nama Ervina Handayani. Ya, jadi selamat untuk Ervina sudah terpilih dan mendapatkan satu kaos dari Sankara dan juga satu voucher diskon dari SCP Creative Studio. Baik, selanjutnya untuk pemenang kedua yaitu atas nama Elma Fanani Emilga. Ya, selamat untuk Kak Elma dan juga Ervina ya. Sudah pastinya mendapatkan beberapa bingkisan yaitu kaos dan juga voucher diskon dari SCP Creative Studio dan juga dari Sankara. Nah, jadi untuk kedua nama yang tadi saya sudah sebutkan, bisa langsung untuk menghubungi panitia, itu atas nama Zurhainun. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu untuk kontak dari panitia atas nama Zurhainun, mungkin bisa nanti kita dari panitia yang menghubungi dari pemenang tersebut ya. Oke, selamat sekali lagi dan terima kasih juga untuk sponsor-sponsor yang sudah membantu acara pada pagi hari ini. Ya. Baik, karena semua rangkaian kita sudah lewati ya.
dan pastinya semoga harapannya di Natalis Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang ke-7 tahun ini dapat memiliki banyak rangkaian yang pasti bermanfaat juga setelahnya, dan pastinya banyak banget harapan-harapan kita berdoa bersama-sama untuk farmasi yang lebih gemilang dan juga lebih jaya lagi. Ya, karena semua sudah dilewati, langsung saja untuk itu saya dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas antusias dan juga partisipasinya. Terima kasih untuk dosen-dosen yang sudah mendukung. Terima kasih juga untuk para moderator dan juga pemateri, sponsor, serta alumni-alumni, dan juga untuk para peserta dan keluarga besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang pastinya sudah mendukung acara pada pagi hari ini. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, selamat ulang tahun program studi farmasi ke-7 tahun. Saya Dayung Murah mewakili segenap panitia yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the new age. Welcome to the new age. Whoa.